gelap aku ada lampu, Ci. Ah. <laughs> emang aku mundur ndri ini. Nanti aku agak terangin kalau udah mulai. Oke, <laughs> lampu lagi niat bot. Lampu dong. <laughs> Terniat emang. <laughs> Totalitas ndri. Buka, iya, buka api kalau seandainya kurang terang. <laughs> Bakar apa ke di depan tuh? Nah, ya teman-teman. Iya tak. Ini sih teman. Gimana tak? Live. Oke okay, live. Oke. Okay. Ini yang anak-anak KM di-admit kapan? Kan Empat uh, menit lagi? Oh, pas jam tujuh. Mana nih yang request lagunya? Nggak muncul-muncul. <laughs> hati-hati loh muter lagu nanti kena mute ini udah pasti guys eh ada pak alex iya aduh 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 eh live streaming gini muter lagu kayak gini nggak apa-apa ya makanya hati-hati nanti dia kena mute malah iya, kena blok nanti ini nanti kena, ini iya. nanti oh, kena mute nanti gak kedengaran apa-apa ya kunci pasti benar-benar oke okay. ya udah bu Esther datang semua <tuh> panik selamat, selamat malam. malam mas mas bapak selamat. Mbak, mbak. selamat malam mbak. selamat malam pak semoga kabarnya sehat-sehat sehat pak semoga bapak selamat sehat, sehat. Bagus, bagus. Harus jaga kesehatan semuanya ya. Oke, siapa? <laughs> ya, selamat malam semuanya. Oh, malam, wajah. Bu. Kata, kata. Kata. Oh, iya, 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 iya. <laughs> Master, sehat, Bu. Amin. Ya, gimana? 10 tahun yang lalu dan sekarang wajahnya. Hmm. <laughs> oh, jujur, jujur. <laughs> Ya. Makin, makin, tua bu, wajahnya bu. Oh iya. Nah. Bentar tak ganti apa? Nanti kita yang apa? makin muda bu Bisa. Esther, mereka makin tua. Iya <laughs> betul pak. Betul pak. Bergaul sama yang muda-muda terus pak, jadi makin muda. Ya tiap tahun ganti wajah baru loh. Betul. Dulu adik-adik ya pak, sekarang apa? Teman-teman. <laughs> Anggapannya masih sebaya, padahal udah anak-anak. Oke. Okay. Okay. Saya mau izin hanya nengok ya nanti nggak bisa ikut full ya. Masa Gih sama pak, nggak apa-apa pak. Terima, terima ikut. kasih sudah bergabung. Ya, ya terima kasih. Semoga nanti lancar dan sukses. Oh. Iya, makasih dengan Pak. Oke. Okay. Satu saat kalau sudah tidak daring mungkin bisa lebih apa lebih datang ke kampus ya biar lebih ramai gitu. Siapa? Nanti Fahri bawa emas dari Freeport, Pak. Waduh, oh, itu. Ya. Mas Ari. <tuh>, ya. Ini lagi di Papua, Pak. Fripport. Oh, Freeport. Freeport gimana? Cuacanya musim dingin atau musim panas ini? Di sini nggak pernah lihat matahari, Pak. Ya, terus. Oh di Jogja mataharinya udah mau tutup juga kok. <tuh> 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 yeah, iya, udah lama matutup. Pak mau tutup ya? Iya, <tuh> <tuh> yeah, beberapa udah ditutup loh. tuh. Ganti, nanti jangan matahari ya. Apa bu sekarang yang baru bu <tuh> ya? Yeah. Enggak ada ya? <tuh> oh Masih yang rame, rame ini ganti apa yang Jepang itu? Apa ya, itu? Uniclo, Pak. Uni, Uniqlo nah, Uniqlo, Oh, ya, sudah ada Unico, Uniqlo ya. Iya. Wah, oh, gaul jauh udah ada nih, Iya, ada. Cuma untuk anak-anak muda Mbak Siana itu. <laughs> ya kalau dosen nggak oh, mampu iya. beli itu. Saya juga nggak nggak bisa kok, Pak. nggak cukup soalnya. Papa, ini? Nih, Papa dan Adoy di Korea nih, Pak. Yeah, iya. Pak Hari, Pak. Iya. Pak Hari, Pak. Pak Hari, Pak. Halo, Pak Hari, Pak. Pak Hari, Tapi Mas Fafa. Kalau Fafa bajunya inden, sama Pak. Kurus, sama. <laughs> Wah, ini kurus cuma sampai segini, Pak. <laughs> <laughs> uh, oh, ini Fafa kok kurusan nih? Like wajahnya toh. doang. Oh, ada yang di, ada yang di dikangenin ya. Jangan-jangan gitu memendam rasa malah rindu tropika. Lah kan. Eh? Setahun nggak pulang, Bu. Ada cewek-cewek <laughs> Korea nih taksir Kafa. Wah, sama semua ya mukanya. Oh, Duna, ya. Nuna Nuna. Oh, putih, pabriknya putih, sama. Sipit. sipit. Pakai pa. masker. Oh ya pabriknya sama. Betul. Bu. <laughs> Ini kita belum ngasih salam ke Prof. Jarot. Selamat malam, Prof. Jarot. Ini ada perwakilan ketua angkatan, eh, ketua lintas angkatan ya, Pak? Ya, selamat malam, <laughs> selamat malam, Halo. Prof. Iya, 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 selamat malam, juga. Prof. Jarot. Ya, <laughs> terima kasih sudah bisa menyapa apa, Pak? Adik-adik ya, Pak. Saya kira ponakan ya, mungkin ya ponakan. Di grup kami tanya, Pak, Prof Jat, angkatan berapa? 81. Terus saya komen 81 orang tua kita masih sekolah. Iya kan? Atau sih. Iya. Eh, ponakan pun bukan ya. Ponakan Prof, ponakan Prof. Tapi wajah kan enggak anu tahu sama bintang Korea kan, bapak Faya? ya? Prof Jarot ya? Oh, iya. Opa, opa. Kalau ajusi. ajusi. Sih, sama lah semangatnya dengan generasi yang 2010. Cuman kalau diajak lari ya kalah jauh. Sen. Larinya sama Fafa mungkin sama Prof. Oh, Prof Jarot itu tenki terus lo itu tenki twenty k Oh, ya, luar biasa maraton maraton oh, runner. Iya itu. Coba ikuti apa statusnya itu, kan pindah-pindah lokasi. Pak Sian yang ngikuti status saya ini. Kepo, Pak. Kepo. Ingin tahu kabarnya, Prof. Jarod. <laughs> uh, Alhamdulillah, saya baik-baik aja Ajak kami di Serpong, baik-baik, dan -baik. teman-teman dan nuklir itu kebanyakan kalau di Serpong ya apa eh, kerjanya di Batan. Sekarang Batan hilang namanya Brin sekarang. Brin ya semua ya. melebur jadi Brin ya, ya Prof melebur ya. Melebur jadi Brin jadi ada kegalauan juga. <laughs> Nanti saya kerja di mana kan. <laughs> gitu. Sekarang di diminta kamu mau milih di mana gitu kan. Iya boleh milih pindah posisi ya Prof ya. ya. Ini ada yang di Brin juga di antara satu angkatan? Nah, ada nggak ya? <tuh> <tuh> yuni, yuni, mungkin dulu ya. Yun, ya, bukan? Siap, <tuh> ini ada Pak Alex juga, Pak. Selamat malam, Pak Alex. Selamat malam semuanya. Ya. Wah, ini latarnya Giat, mengingatkan ya. Tugu teknik. Saya ini dulu, dulu ada mitos Pak Zaman. Kami, kalau misalnya foto di Tugu teknik sendiri, nanti lulusnya lama, enggak tahu itu mitosnya dari mana. Oh, iya, gitu. <laughs> ada mitos dulu 2010 Jadi, kalau gak... saya dulu fotonya malah setelah wisuda saya.

Berarti ini wah oh ini sudah 59 orang selamat datang untuk peserta teman-teman mahasiswa Teknik Fisika, Teknik Nuklir dan juga mungkin ada yang dari luar Teknik Fisika dan Teknik Nuklir Uh, di sini teman-teman angkatan 2010 juga banyak. Di sini ada Leben, ada Ika, Himawan, Hilari. Ini ada dosen geografi nih, teman seangkatan kami, Bu, Pak, eh uh, Hilari Renhat. Dosen yeah. geografi UGM. Rere rere. 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 Geografi? Geografi yeah. mana ya, rere ya? UGM, Bu. <guluh> geografi oh, UGM. Iya, <guluh> 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 ya, Bu. <guluh> sebelah, sebelah. <guluh> oh. Nyebrang, nyebrang. Oh gitu. Iya. Ya. Mungkin nggak oh. tahu sama mahasiswanya dipanggilnya siapa, Pak Pak Hilari mungkin ya. Oh Panggil. iya, iya. <laughs> iya. Rere kalau nggak salah padahal fisika medis ya dulu ya. Ingat saya loh. <laughs> oh iya. Ternyata ya lulusan teknik teknik fisika ya, adaptable. <laughs> iya, Bu. Betul. Makanya, Bu, temanya begitu, Bu. Betul. Betul possibilities. <laughs> Iya. Kami sapa juga untuk Bu Ita dan Bu Tami yang sudah hadir Selamat malam Bu Ita, Bu Tami oh, Ini uh, Bu Ita dulu Ini ya DPA nuklir ya Bu ya 2010 <laughs> Bu Ita Assalamualaikum. dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaik, Bu Esther, Pak Sihana, Bu Tami Dan adik-adik semuanya Ya, makin awet muda, Bu Ita. Eh. Fari, bu. Fari, bu yang ngomong Bu, ya <gulis> <gulis> itu terlalu lulus turun umurnya, itu Bu Ita. Dan itu, predikan pasihana Itu kapan Bukan. kita diundang ke Freeport, loh, Bu Ita? Ya, <gulis> <gulis> ini, ya, ini Fahri di Freeport, Bu mungkin bisa souvenirnya emas batangan Bu dari aja deh Iya ini Tami juga yang awet muda selalu ya Bu ya ini ini kamera kamera dan lampu ini efek lampu ini kami menghadirkan nah. Randi juga nih bu dari Denmark sebagai pembicara <laughs> Ayy, nanti. Saya bangun. oh, Randy Iya. Kalau satunya ada Randi itu juga tadi saya bangun ini jadi nonton. Dan <laughs> saya bu, bubar ini gara-gara Randi nih. Wow. <laughs> siap siap. Nah mungkin ikatan uh, cinta bu ya sekarang. Iya ikatan saya cinta ya. Nih, oh, Aduh. Karena ya, karena ikatan cinta ya, nggak tahu nih. Ah, <laughs> uh yang -uh. ya jangan, zaman bu, kita ya. jangan, kita kan nonton bu. Baju bajuri bu, kita kalau kan nonton. Bu. Kalau nonton <laughs> ikatan cinta bu, ribut oh, mulu iya, bu iya. sama istri bu, rebutan sama bola. <laughs> oh gitu. <laughs> jangan salah, sekarang lagi eliminasi F1 loh. Lagi. yang suka F1 nih ya kalau remote sudah dipegang istri apa boleh buat lah kita nurut aja gitu di, di Papua ada channelnya cuma RCTI ya Ria wah kita banyak di sini oh banyak siap-siap Fair siap. Papua siap-siap sudah nah. TV digital belum Rifa sudah digital semua Pak oh iya TV Coba saya aja yang masih analog Pak oh gitu <laughs> Tengah aja itu di empat Tapi udah nggak pakai sanggul, kan? Fahri, TV-nya enggak pakai sanggul <laughs> udah gitu. Enggak <laughs> pakai sanggul lagi, Bu. <laughs> <laughs> udah di digital ya, udah digital. Mungkin TV-nya ini ada emasnya, Ri. Enggak ya? <laughs> Siapa tahu ada hiasan emas-emasnya gitu TV-nya. Oke, mungkin uh, buat teman-teman peserta, sekali lagi selamat malam, selamat datang di webinar pertama. Jadi ini bukan webinar cuma satu kali, tapi ini rangkaian webinar, rangkaian acara, dan ini sebagai pembukaan. Dan mungkin uh, udah jam 7 lewat 9 ya, saya mohon izin untuk membuka acara, saya mohon izin untuk share screen. Nah, mungkin ada yang perlu disapa lagi nih, ada Bapak Ibu dosen yang baru datang. <laughs> sudah sudah tidak ada ya sepertinya. Uh, saya mohon izin untuk share screen. Itu ada Bu Sita loh, dosen muda oh. kita. Oh iya, teman Bersama. angkatan kami Pak. <laughs> <laughs> Bu Sita, Pak Adoy, <laughs> <laughs> Pak Papa. Pak Yanuar. Pak Yanuar, sorry. Pak Yanuar. Pak Yanuar, ya. Pak Yanuar <laughs> ya. <laughs> ya. <laughs> <Paya Nuwar, laughs> gitu. Itu kalau, ini, Pak. Lalu, <laughs> kalau mahasiswa manggilnya bukan Bu Sita loh, Sita gitu. Siap-siap. Wow. Ini Bu Sita sebagai host, Pak, udah sangat pro. Bisa memajukan jurusan. <tik> <tik> ya, teman-teman dan Bapak-Ibu sekalian, selamat malam. Selamat datang di webinar series 1 DKD TNTF, Teknik, Teknik Nuklir Teknik Fisika UGM 2010. Jadi, <tik> saya Indri di sini sebagai moderator. Dan izinkan saya untuk membuka acara ini. Sekali lagi selamat datang untuk peserta. Dan terutama juga untuk Bapak Ibu dosen. Di sini ada Prof. Jarot sebagai Ketua Lintas Angkatan Teknik Nuklir dan Teknik Fisika UGM. Lalu ada Bapak Ibu dosen. Banyak sekali ya. Ada Bu Ita, Bu Esther, Pak Alex, Bu Tami, Pak Siana, Bu Sita, Pak Yanwar, Pak Yakup, ya, Pak <tuh> <Fahmi. tuh> Jadi jadi ini jadi bingung manggilnya. Apa-apa ya. Nah, tema kami kali ini adalah "To Infinity and Beyond: Unlocking Possibilities After Graduation." Jadi, di sini bagaimana untuk teman-teman mahasiswa kami ingin sharing bagaimana ternyata ada banyak kesempatan di luar sana, bukan hanya engineering, bukan hanya corporate, misalnya, dan di kesempatan ini kami juga tidak hanya ingin bercerita bagaimana kesuksesan, tapi juga bagaimana proses itu sehingga mungkin sekarang. Fahri bisa ada di Freeport, mungkin Ika bisa ada di Corporate, atau Ilham bisa ada di doktoral di US sana, seperti itu, ada banyak cerita. Dan ada empat bidang, di angkatan kami, kami bagi menjadi empat rangkaian acara. Di rangkaian pertama ini adalah bidang akademisi, yaitu teman-teman yang mengambil pilihan karir sebagai peneliti, sebagai dosen, atau sebagai konsultan. Nah, di sesi ini, kami akan ada webinar dua kali di bulan September dan bulan November, dan selain dua webinar dari Bidang Akademisi, ada juga kompetisi. Kami menamakan Research Ideas Competition atau Kompetisi Ide Penelitian, nah, yaitu berupa mengirimkan video pitching. Nah, nanti infonya akan kami jelaskan di akhir acara. Agenda hari ini, pertama, pembukaan dan juga registrasi selanjutnya ada sambutan nanti sambutan yang pertama atau sekaligus pembukaan dari rangkaian acara ini akan disampaikan oleh oleh kawan kami Fahri Muhammad atau biasa kami panggil Fahri dan selanjutnya dilanjutkan dengan sambutan dari Prof. Jarod selaku ketua angkatan lintas jurusan dan ada sambutan dari perwakilan jurusan nanti monggo dari Bapak Ibu dosen apakah Pak Alex apakah Bu Tami atau yang lainnya akan Menyampaikan, atau mungkin semuanya uh, ada satu dua kata juga tidak masalah. Lalu, topik yang pertama nanti akan ada Effendi, kawan kami satu angkatan, atau biasa kami panggilnya Pepen. Uh, sekarang profesinya sebagai dosen di Universitas Islam Malang. Selanjutnya, topik kedua oleh kawan kami Yuni. Uh, so, uh, so, sekarang posisinya atau pekerjaannya sebagai project konsultan Dan yang terakhir ada topik yang akan dibawakan oleh Randi Sekarang lagi ada di Denmark Lalu nanti akan ada kuis juga Lalu ada pengumuman pemenang Nah ini dari teman-teman angkatan 2010 Menyiapkan 12 door prize pada malam hari ini Jadi buat teman-teman peserta Nanti ikutin aja akan ada door prize-nya seperti apa Nanti akan saya sampaikan terus ada pengumuman juga tentang tadi kompetisi dan juga event kita selanjutnya selanjutnya penutupan uh, saya lanjutkan wah ini perkenalan saya dulu <gifat> jadi saya moderator namanya saya Siti Nuraila Indriani atau biasa dipanggil Indri dulu DPA saya Pak Gea Fistek uh, kelas A 2010 uh, saya asalnya dari Balikpapan sehabis S1 fisika saya sempat di ESDM, Kementerian ESDM ikut program Patriot Energy, lanjut beasiswa di Australia, Royal Melbourne Institute of Technology, selanjutnya juga um, sekarang menjadi researcher atau peneliti di sustainable, Sustainability and Resilience, ada di Bali, dan juga menjadi researcher di European Union Project. Uh, dulu pas waktu masa kuliah ya, masa-masa organisasi, ada beberapa organisasi yang saya ikuti dari jurusan, fakultas, dan juga universitas. Teman-teman, nah, mungkin nanti bisa dicek Instagram saya kalau misalnya mau tahu eh, SN Indriani. Eh, di sini juga ada peraturan yang intinya teman-teman peserta bisa di mute dan juga bisa aktif mengikuti chat box. Dan juga kalau misalnya nanti ada sesi pertanyaan, jangan lupa tulis nama dan juga ditanyakan kepada siapa. Nah, 8 door press, eh, bukan 8, 12, 12 door press ini akan dibagikan. Delapan orang untuk penanya terbaik, dan empat orang untuk pemenang kuis. Jadi, nanti ada kuis-kuis interaktif menggunakan kuisis, gitu. harapannya nanti bisa ikut semuanya. Oke, tanpa berpanjang waktu lagi, uh, di sini akan kami buka rangkaian acaranya, yaitu 1Dkd TntF 2010. Kalau ada yang bertanya, 1Dkd-nya bukannya 2020, mungkin semua orang akan sepakat 2020 semua orang skip agenda gitu ya karena corona. Nah tapi di 2021 ini karena yang sudah tertunda dari 2020 kita ingin merayakan satu dekade dari TNTF 2010. Nah ini ada empat logo di sini ya yang mewakili empat bidang yaitu akademisi, engineering, corporate, dan juga entrepreneur. Selanjutnya pembukaan acara ini yang akan disampaikan oleh Saudara Fahri Muhammad sebagai Ketua Angkatan 2010. Nah ini foto kami saat dulu foto angkatan. Nah kepada Fahri, uh, saya persilahkan. Silahkan, yes. Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Uh, singkat saja lah ya, uh, terima kasih untuk Pak Prof. Jarot uh, Wisnu Broto atas waktunya yang telah diberikan kepada kami semua. Uh, terima kasih untuk uh, untuk ikut dalam webinar yang sederhana ini, Prof. Lalu untuk uh, terima kasih juga untuk para dosen, Pak Alexander, Bu Sentagi, Bu Ita, Pak Siana, Bu Esther, dan semuanya yang belum saya sebutkan. Terima kasih Bu, uh, Pak. Eh uh, maaf 2002 eh, angkatan 2010 ini harus tertunda karena uh, pandemi yang tidak bisa kita tolerir lah Lalu juga untuk Ketua acara ini Pak Mas Arief Abang Arief Ibowo, Dan teman-teman 2010 dan KM yang udah Yang sudah Mau direpotkan Untuk membuat acara ini Sampai acara ini terserangga Terselenggara Mungkin singkat saja lah Tujuan kami yang membuat acara ini Seperti yang Mbak Indri bilang Uh, untuk men-sharing pengalaman kerja kami, pengalaman akademisi kami, atau ada beberapa teman kami yang benar-benar uh, lompat dari background-nya atau membuat usaha sendiri. Sehingga uh, harapan kami ketika mereka lulus atau mereka masih berkuliah di teknik fisika, ketika mereka lulus itu enggak nggak enggak buta gitu apa yang harus kita kerjakan setelah lulus ini kita mau kerja kemana sih kita mau ngapain setelah ini gitu loh atau mungkin pas ke ketika kuliah gitu aduh ini pelajaran ini tuh buat apa gitu loh. jangan sampai keresahan yang kita alami ya khususnya kepada saya sendiri terjadi lagi kepada teman-teman uh, atau Junior kami di 2000 2000 ya 17 18 19 dan lain-lainnya gitu sehingga uh, dari pengalaman sedikit pengalaman yang kita sharing di sini uh, dapat bermanfaat untuk adik-adik uh, sekalian sehingga ketika terjun ke dunia pekerjaan memiliki mental yang kompetitif gitu jangan sampai belum uh, belum baru memilih uh, pekerjaan apa saja udah mikir aduh bisa nggak saya kerja di situ nah di sini kita punya teman-teman dengan berbagai bidang dari berbagai akademisi dari berbagai uh, sudut pandang yang berbeda kita sharing di sini agar teman-teman bisa uh, memiliki uh, pandangan pandangan yang jelas tentang dunia kerja dunia akademisi atau kewirausahaan, atau uh, background teman-teman uh, yang background lain yang melompat yang bukan backgroundnya sehingga kita dapat berkompetisi di dunia dunia ini gitu mungkin itu saja sih dari saya untuk terakhir sebagai ketua angkatan mewakili teman-teman angkatan 2010 berterima kasih kepada bapak-bapak ibu-ibu dosen yang selama ini mengajar kami di perkuliahan karena berkat bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin kita semua bisa sampai ke titik ini lalu mohon maaf jika kita kami selama masa perkuliahan sering cabut dari kelas, sering tidak mengerjakan tugas, sering yang lainnya lah. mohon maaf. semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada adik-adik kita yang ada yang sedang masih berkuliah di jurusan teknik fisika. itu saja dari saya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman kalau yang belum kenal Fahri siapa, jadi Fahri sekarang posisi lagi di Papua. Jadi bekerja di Freeport gitu. Jadi kalau ada yang mau KP kerja praktek di Freeport misalnya, nah dicatat nih kontaknya sebelum Fahri-nya nggak ada sinyal. Di Japri sekarang di Zoom gitu. Nah terima kasih untuk Fahri buat teman-teman juga di sini ada angkatan 2010 mungkin bisa menyapa dosen-dosen yang ada di sini. Di sini banyak sekali dosen-dosen kita. Kalau ada DPA-nya juga bisa disapa. Kalau ada yang mau pengakuan dosa juga boleh walaupun panjang ya kalau pengakuan dosa ya berapa kali keluar dari kelas, berapa kali nggak ikut kuis gitu. Nah mungkin kita lanjutkan teman-teman, kita lanjutkan di sambutan kedua. Ini terhormat sekali di sini ada telah hadir Prof Jarot Uh, Prof. Jarod di sini posisi sebagai Ketua Alumni TNTF Lintas Angkatan dan juga uh, tadi baru cerita ya kalau dari Batan sekarang berubah semua menjadi BRIN gitu atau BRIN. kepada Prof. Jarod uh, kami persilahkan Prof. Silahkan. Ya terima kasih Mbak Siti Indriani. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam salam sejahtera untuk kita semua. Saya senang. Uh, diundang dalam suatu acara khusus ini satu dekade angkatan eh, 2010 teknik nuklir teknik fisika ini ada bapak bapak ibu dosen pertama yang mengundang saya itu lewat wa bu Esther pak Jarod bisa hadir ya kemudian saya terima email dari mas Fahri mungkin ya atau dari siapa yang email ke saya bu Sita pak oh, dari Sita <laughs> oh, iya, iya. Saya Jarot Wisnu Broto dulu angkatan 1981 teknik nuklir. Jadi, waktu itu tidak ada apa-apa. Kuliahnya malam hari, selalu nebeng di jurusan atau departemen yang lain. Jadi, apa namanya, kita seperti kelompok tersendiri karena waktu itu memang masih nebeng-nebeng. Tapi mungkin kalau rekan-rekan muda kenal Mbak Aci yang beberapa hari yang lalu wafat, beliau waktu itu sudah hadir sebagai karyawan administrasi di teknik nuklir. Mungkin kalau jadi dosen sekarang yang yang masih aktif ada Pak Singgih, kemudian Pak Haryono, Pak Yudi, yang satu angkatan Pak Kusnanto, siapa lagi ya? Itu mungkin ya satu angkatan dengan saya saya menjadi ketua alumni sudah cukup lama, jadi mungkin harus ada pergantian. Kelamaan itu lama-lama ini -lama jadi agak terlalu diktator gitu. Jadi, katanya itu kan teori demokrasi kan begitu. saya selalu mencari siapa yang mau mau jadi ketua alumni lintas angkatan gitu ya. saya senang bisa bertemu di sini. Bahwasanya kalau Mas Wahri tadi cerita terkait kalau kita mau bekerja setelah lulus eh, pertama yang memang harus di, di, apa ya diperhatikan adalah kemampuan berkomunikasi kita. Rupanya bukan masalah IP dulu kumlaut laut atau tidak gitu kan? atau mungkin gedungsang-dungsang bahasa Jawanya. Ternyata juga bisa sukses loh. Jadi itu menjadi kekuatan komunikasi, mau berteman, jejaring dan lain sebagainya itu menjadi kekuatan utama eh, di kita eh, Tentu saja leadership menjadi penting. Tapi saya tidak ingin bercerita panjang lebar karena saya diminta untuk sambutan Nah, moga-moga dengan silaturahim atau silaturahmi ini kita bisa saling kenal. Karena saya sendiri yang sudah sekian lama bekerja itu, biasanya kalau ada suatu tantangan tersendiri, saya tinggal kontak teman-teman, entah itu satu angkatan, beda angkatan yang saya kenal di sesama alumni, ada jalan keluar. Nah ini contoh nanti rekan-rekan muda juga mengalami hal yang sama nah bentuk grup atau jejaring seperti ini menjadi sangat penting meskipun ya apa namanya ada yang sibuk sekali untuk dihubungi susah tapi saya kira masih banyak yang mau diajak bekerja sama berdiskusi entah itu satu angkatan entah lintas angkatan nah moga-moga ini webinar pertama akan dilanjutkan webinar berikutnya dan kita bisa mendengar sukses story dari teman-teman angkatan ini, sehingga kita mendapatkan pelajaran, mendapatkan hikmah apa saja, dan yang penting menjalin kembali yang sudah lewat mungkin lama tidak kenal tidak bersapa, kita bisa bersapa kembali. Terima kasih itu sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ini sampaikan Prof Jarod benar adanya ya, jadi dengan adanya kegiatan ini saya pribadi jadi tahu nih misalnya, wah ternyata Randi dapat Merikuri, oh ternyata Yuni lagi ada di Jogja, ternyata yang lain yang lain gitu. Jadi ini satu kesempatan di mana kita menyambung lagi mengingat dulu 10 11 tahun yang lalu zaman buluk-buluk gitu ya saya share juga di media sosial zaman foto-foto aspek -foto jurusan zaman botak semua teman-teman itu satu momen yang pastinya tidak terlupakan gitu nah mungkin ini sambutan terakhir dari perwakilan Departemen Teknik Fisika dan Teknik uh, Teknik Nuklir dan Teknik Fisika UGM. Mohon maaf ini harusnya tidak ada D-nya di depannya. Sudah ada Departemen padahal. Nah, mungkin dari Pak Alex Butami atau mungkin uh, dari setiap dosen ingin menyampaikan sesuatu juga tidak masalah. Monggo Bapak Ibu. Ini siapa yang mau dikasih mic-nya? Pak Kader, Pak Kader. Pak oh, kage, Alex. siapa ya. Alex. Gitu, ya, Pak. Ini Pak. Oh, Entah oh. sekali itu pagi pagi Pak, masuk mendina mau sambutan. Oke, <gaduh> <tuh> oh, enggak, enggak. Yeah. <tuh> well, terima kasih Mbak uh, Indri. Yes, yeah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Pak Jarod ya, sebagai ketua keluarga alumni teknik nuklir dan teknik fisika yang sudah berkenan hadir pada kesempatan pada malam hari ini kemudian juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen DTNTF ini ada beberapa yang hadir dan saya yakin banyak dari Bapak-Ibu dosen juga yang ingin menghadiri, tapi barangkali ada kesibukan yang lain yang uh, tidak bisa ditunda, uh, sehingga tidak bisa hadir. Uh, para alumni dan juga para mahasiswa yang hadir pada uh, ruang Zoom ini, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ya, Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul ya, pada acara virtual di malam hari ini. Ini merupakan suatu kebahagiaan ya bagi saya ini untuk dapat menyambut para alumni angkatan 2010 ya karena ini kan sudah tidak terasa ini sudah 10 tahun plus satu ya. Uh, kalau dilihat dari apa namanya ya, dari dari ini kan sepuluh tahun plus satu gitu satu dekade tapi ada plus satunya <laughs> Jadi udah apa namanya sepuluh tahun lebih ini uh, apa kalian semuanya menginjakkan kaki di uh, kampus ya dan tentunya ini banyak perkembangan yang uh, terjadi selama kurun sepuluh plus satu tahun tersebut mungkin dari sisi kampus maupun dari eh, apa diri masing-masing eh, alumni gitu ya dulu ketika masuk pertama kali di kampus kan namanya masih jurusan teknik fisika ya bahkan mungkin kalau eh, ketika lulus eh, saya yakin kalau angkatan 2010 kan banyak mungkin lulus di 2014-15 gitu mungkin masih eh, menggunakan nama Jurusan Teknik Fisika gitu CTF ya. Pak, jurusan Teknik Fisika JTF ya, Masih masih CTF ya, yeah. jurusan Teknik Fisika ya. Nah tapi sekarang kan sudah ada perubahan nama ya. E, 2016 itu kita menjadi DtNTF ya, Departemen Teknik Nuklir dan e, Teknik Fisika ya. Nah tapi tentunya meskipun namanya berubah ini tidak apa namanya tidak mengubah kenyataan gitu kan ya, bahwa kalian semua ini merupakan bagian dari kami dan juga menjadi anggota keluarga alumni teknik dan teknik fisika. Kalau dari segi fisik bangunan ya di kampus sebenarnya, sebenarnya tidak banyak perubahannya. Letaknya ya masih di situ, kemudian tidak berubah ya tidak apa namanya gedungnya itu juga tidak menjadi lebih tinggi jadi tujuh lantai atau seperti itu apa namanya sebenarnya tidak tidak banyak yang berubah itu ya. Saya yakin ini sebenarnya kalau misalkan tidak ada pandemi ini apa kegiatan satu nya ini kan dilakukan di kampus ya biar bisa kangen-kangenan sambil apa mengingat masa-masa dulu waktu jadi mahasiswa ada kenangan-kenangan manis gitu ya ya tapi karena ada pandemi ini apa eh, kita tidak bisa melakukan kegiatan ini di kampus ya karena di kampus sendiri aksesnya ini masih eh, dibatasi ya belum bisa diakses secara bebas eh, bahkan perkuliahan pun sampai saat ini masih dilakukan secara eh, full daring ya, online ya, cuma apa namanya penelitian-penelitian tugas akhir itu yang bisa dilakukan di kampus yang memang tidak memungkinkan untuk dilakukan secara secara daring gitu. Jadi kondisi kampus saat ini nih, sangat sepi ya. berbeda jauh dengan kondisi sebelum apa sebelum pandemi ya. Jadi sudah tidak ada lagi suara-suara ramai mahasiswa di apa di koridor, di selasar depannya Bu Esther itu ya atau di kantin. Ini udah sangat sangat sepi sekali. Memang ada rencana dari UPM akan ada perkuliahan hibrid, gitu ya atau campuran antara kegiatan luring dengan daring nanti setelah UTS ya. Tapi tentunya ini dari kami perlu mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang agar apa namanya rencana Eh, perkuliahan hibrid itu nanti bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar dan <tuh> apa tentunya tanpa ini tanpa apa mengabaikan eh, protokol kesehatan. Ya. Kalau dari sisi fisik barangkali yang berubah itu adalah fakultas ya karena gedung KPFT yang dulu berada di tengah-tengah itu eh, di tengah-tengah itu sudah diruntuhkan. Ya. Jadi kalau bagi kalian yang dulu pernah punya kenangan dengan gedung KPFT ya, misalnya mengerjakan tugas sampai malam-malam di sana atau mungkin bertemu dengan apa namanya teman dari jurusan lain di KPFT ya, sekarang dengan menyesal, bisa dikatakan tidak mungkin lagi untuk mengenang hal-hal seperti itu di KPFT karena gedungnya sudah tidak ada. Tapi sebagai gantinya saat ini sedang dibangun gedung uh, SGLC, ya. Singkatannya apa, Bu, Bu Tami ya, SGLC itu. Saya lupa. Smart and Green Learning Center. Smart and Green Learning Center, nah ini. Hmm. Ingatnya itu Pak, nggak ada. <laughs> ini ini bidangnya Butami ini semua yang ada green greennya ini Ojom, nah, Ojom. <dutup> <Yang utami. tuk Noise> Sama green oh. building green building, ya, yeah, oh. green building gitu ya. Jadi, green juga bu. Green juga. <tuk> <tuk> Jadi itu tadi rencananya ada apa dia membangun itu SKLC uh, 11 lantai rencananya uh, dan selain untuk dijadikan sebagai gedung perkantoran nanti juga ada banyak ruang kelas ya yang nanti akan bisa digunakan oleh apa semua jurusan atau semua departemen ya yang ada di fakultas teknik. Jadi kemungkinan nanti setelah gedung ini selesai rencananya sih tahun depan kalau tidak tidak salah ya itu sudah selesai dan bisa digunakan nanti banyak perkuliahan itu nanti akan pindah dari gedung kampus kita ya itu sebagian besar nanti akan dipindahkan ke gedung SGLC itu ya nanti harapannya nanti justru akan lebih banyak apa namanya interaksi gitu ya antara mahasiswa eh, antar prodi itu antar jurusan antar departemen itu nanti akan lebih banyak interaksinya uh, <tuh> itu kemudian apa lagi ya nah oke okay lah saya kira anu ya apa namanya uh, dari kami tentunya sangat senang itu ya bahwa dari angkatan 2020, eh, 2010 ini sudah eh, apa, berhasil dalam meniti karir di berbagai eh, bidang. Gitu. Eh, tentunya kami di departemen ini memerlukan masukan-masukan ya eh, agar kami bisa menjadi lebih baik lagi, bisa maju dan berkembang. Karena memang informasi di luar kampus itu memang diperlukan ya jadi biar kita dapat apa namanya mengupdate uh, kemampuan kami sehingga apa yang uh, kami sampaikan kepada mahasiswa itu bisa lebih uh, sesuai dengan keadaan real di uh, luar kampus dan tentunya informasi ini tidak hanya bermanfaat ya bagi apa bagi dosen tapi juga uh, bagi mahasiswa agar mereka juga mendapatkan gambaran uh, setelah mereka lulus kelak itu nanti akan uh, seperti apa ya nah <tuh> Jadi dengan adanya kegiatan satu di kader ini eh, apa namanya yang menggelar ada serangkaian webinar itu ya kan tidak hanya satu kali ya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Indri tadi ya, tentunya ini kami sangat senang sekali sangat kami apresiasi dan eh, kepada para pembicara terutama pada apa pada malam hari ini ya eh, Mas Effendi Mas Rendi Mbak Yuni dan juga Mbak Indri selaku moderator. Ya, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaannya untuk sharing pengalaman kepada kami semua Semoga nanti apa yang uh, disampaikan ini uh, saya yakin nanti akan bisa memberikan manfaat bagi kita semua Saya rasa tidak uh, bijak ya kalau saya berpanjang labar sini karena tentunya banyak yang masih akan disampaikan oleh para pembicara jadi saya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada angkatan 2010 dan salam sukses selalu bagi kalian semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alex. Mungkin dari Bapak Ibu dosen ada yang ingin menambahkan mungkin dari Bu Tami, Bu Ita, Bu Esther, Pak Sihana kalau masih ada di room. Mungkin ada yang mau disampaikan atau ditambahkan. tidak ada <laughs> mungkin ada ada yang mau disampaikan lagi kalau tidak ada mungkin bisa kita lanjut um, terima kasih untuk Pak Alex dan sekali lagi buat teman-teman yang baru bergabung selamat datang di sini juga bukan hanya mahasiswa aktif dan juga bukan hanya angkatan 2010 ya tapi juga ada angkatan-angkatan lain di sini ada angkatan 2011 2012 juga sudah bergabung terus tadi saya juga lupa menyapa uh, Selamat malam untuk Ketua KM ya, untuk Jason, Jason nggak tahu nih manggilnya siapa. Jadi selamat malam, terima kasih juga teman-teman KM TnTF ya yang telah membantu kami alumni agar terlaksananya acara ini. Um, di sini sebelum memulai acara yang pertama, nah, di sini tadi sudah saya sampaikan kalau akan ada rangkaian ya teman-teman. Nah ini rangkaian acaranya. Jadi di pekan ini ada webinar akademik satu, jadi dari bidang akademik. Lalu di pekan depan ada webinar entrepreneurship satu. Wah, di sini ada yang satu, dua, satu, dua, ada yang mengadakan sekali, ada yang mengadakan dua kali. Nah, lalu 23 Oktober akan ada ngobras. Ngobras ini ngobrol santai bidang corporate. Lalu ada webinar engineering di 30 Oktober, webinar akademik 2 di November dan terakhir di Desember ada webinar engineering kedua. Jadi harapannya dari beberapa rangkaian acara ini bukan cuma door prize yang kami bagikan tapi juga yang pastinya bagaimana lesson learn yang kita dapat ya, pembelajaran yang kita dapat hingga uh, ibaratnya beberapa tahun ini lulus dari kampus seperti itu. Nah, mungkin uh, pertama-tama saya ingin mengajak semua teman-teman atau uh, mahasiswa atau di sini peserta yang hadir pada malam hari ini untuk slido.com. Jadi di sini teman-teman bisa scan barcode. Nih, kameranya diarahin ke layar atau bisa juga saya akan tulis di Zoom chat ya bisa mengunjungi slido.com. Slido.com, lalu masukkan kode 105531. Nah, nanti akan ada beberapa pertanyaan. Saya mohon izin untuk untuk pindah layar. Nah, nanti akan ada beberapa polling. Nah, jadi sebelum pembicara memasuki, ada beberapa pertanyaan yang mau kami tanyakan. Nah, mungkin bisa teman-teman peserta bisa mengunjungi slido.com, dimasukkan kodenya di bagian atas layar. Lalu nanti ada pertanyaan pertama yang akan muncul adalah, apakah kamu adalah mahasiswa DTNTF UGM? mahasiswa aktif, alumni bukan keduanya. Ini untuk Bapak Ibu dosen, masuk di mana nih? Mungkin masuk di bukan keduanya atau masuk di uh, alumni. Nah, di sini dua uh, sudah 25 orang yang mengisi. 28 orang yang mengisi, 33, 35. Wah, udah, udah banyak nih, semakin bertambah. Ini mahasiswa aktif ya, rata-rata. 40 orang sudah mengisi pollingnya. Ini yang alumni, Mahasiswa aktif, mungkin ini yang bukan keduanya ada dari jurusan lain atau ada dari kampus lain. Mungkin di sini mungkin dari uh, Pak Effendi mengajak mahasiswanya di Unisma untuk hadir. Ini udah 54 ya, 54. Rata-rata nah, mahasiswa aktif 56, 57, 59. Nah, udah 60 ya, 63. Wah, ini mahasiswa semua nih, 64, 66 nah mungkin harusnya ada angkatannya ya tapi saya nggak hafal soalnya mahasiswa aktif sekarang angkatannya berapa 67 oke okay. 68 masih terus terusan nih uh, 70 oke okay. rata-rata mahasiswa lah 74 nah selanjutnya mungkin uh, ada pertanyaan kedua nih buat teman-teman peserta cuma ada tiga pertanyaan untuk pollingnya ini pertanyaan kedua apa ekspektasimu ketika mengikuti acara ini jadi apa ekspektasi dari teman-teman dari para peserta ketika mengikuti acara ini apakah ingin dapat CP untuk kerja praktek misalnya atau ingin bertanya alur alur pendaftaran atau alur karir? Nah, gampang dapat KP ketemu dedek dede nah, ini kayak alumni alumni atau siapa nih ketemu dedek dede? Dapat door prize temu kangen oke nostalgia oke reuni ini banyak ya kejadian-kejadian di jurusan ya yang wah kocak-kocak lucu-lucu dulu kita kalau keluar TN 1 habis kuliah itu bisa nobar ada TV gede di lobi jurusan waktu itu ada badminton kalau nggak salah itu bisa nobar di situ kantin jurusan gitu nah, ini udah 34 rata-rata door price dapat informasi Eh hey, dapat informasi ya yang paling banyak nih. Nostalgia juga banyak. Malming, wah ini malam minggu semua ya. Kenal kakak-kakak 2010, siap. Relasi, siap. Info KP ini banyak ya, jadi mungkin dari kalau kami di bidang akademisi itu mungkin dari dosen ya, ada yang dosen, peneliti gitu. Nah itu mungkin nanti bisa disampaikan juga. Mungkin dulu KP-nya di mana, atau mungkin di kantornya ada peluang KP gitu. Kalau di kantor saya ada peluang KP teman-teman internship ya teman-teman masuk aja di surko surko.co -e gitu masuk aja itu nanti ah, international culture di sana karena kita ngerjain international project tentang clean energy, waste management, climate change. Nah itu tiga topiknya. Nah kalau tertarik bisa. Nah kalau yang dari teman-teman lain nanti oleh pembicara lain. Oke ini rata-rata dapat informasi. Door price juga, wah oh, door prize dua nih sharing dapat ilmu reuni siap, oke ini pertanyaan terakhir nih, ini khusus bidang akademisi ya, apakah kamu memiliki keinginan walaupun kecil berkarir menjadi dosen peneliti akademisi atau konsultan? Nah mungkin kita pengen tahu nih dari teman-teman apakah iya belum tahu atau tidak? Nah kira-kira anak-anak zaman sekarang banyak nggak yang pengen jadi dosen peneliti gitu? Rata-rata iya ya, jawabannya 55 nih. Wah banyak juga ya. <laughs> Kalau dulu zaman saya itu rata-rata ke perusahaan gitu. ini kayak mau ke Pertamina dan lain sebagainya. Nah ini banyak juga nih, 66, 67. Nah ini antara yang tidak pengen dengan belum tahu bareng nih. Oke, 71. Oke, okay. siap. Banyak ya yang pengen jadi dosen, ternyata pengen berkarir menjadi akademisi, peneliti. Wah, mungkin bisa di titik karirnya, di titik mungkin bisa dimulai karirnya, jadi asisten dosen, asisten praktikum. Gitu di sini mungkin ada Mas Randi Mbak Eci, gitu kan yang udah bertahun-tahun gitu berada di dunia penelitian. Nah, itu mungkin bisa diikuti. Oke, okay, ini saya stop di sini terima kasih buat teman-teman, nah, saya akan lanjutkan ke yang pastinya ke topik pertama. ya, oke siap. topik pertama, nah, ini di sini ada presensi, jadi sudah saya copy juga di zoom chat nanti bisa diklik. nah selanjutnya Nah, ini adalah pembicara pertama kita. Wah, CV-nya panjang ya. Saya naruhnya cuma pepen. FND S. Wirateruna, benar nggak itu? S-nya apa juga saya tanya juga. Dia bilang taruh aja S gitu. Udah lupa juga dulu S-nya apa. Nah, ini dulu teknik fisika kelas B, UGM 2010. Sekarang dosen di UNISMA. Menyelesaikan Master of Science, jurusannya Electrical Power Engineering Program. Wah, di National Sutyatsen University, Taiwan. Terus Pepen ini juga sebagai asesor training dan energy manager in industry and building dari BNSP. Terus juga ada beberapa proyek, terus juga organisasi juga, aktif juga. Terus sekarang menjadi editorial team of Journal of Infotron, Informatics, Electrical, and Electronics Engineering. Jadi memang fokusnya di elektro ya, sepertinya nih dari Pepen. Nah tanpa berpanjang waktu, mungkin kita sapa dulu nih. Ya, mana Pepen wajahnya? Ya. ya, Pak dosen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. ya, uh, ya. ya, Assalamualaikum. Uh, selamat salam untuk Bu Esther. Di sini ada Bu Esther ya. Ada dulu DPA-nya siapa, D... Pen? DPA siapa DPA dulu? saya ini Pak Siana Tadi kayak seperti ada. Tapi <laughs> masih ada belum ini? Udah lah. Maksudnya ada oh. Pak Diana. Oh, iya, iya. Ada iya. Bu Sentagi, ya. Bu kita bersama Pak Alex yang mungkin belum ya ketemu ya sama Pak Alex uh, salam kenal ya Pak Alex dan ada Prof Jar juga uh, terima kasih uh... Bu Anung Bu Anung belum disebutkan Oh Bu Anung Assalamualaikum salam Bu Bu Anung ya Assalamualaikum salam, Bu. Oh, Bu Anung Terima kasih ya, untuk tim mungkin ya uh, dan teman-teman alumni ya yeah atau pasti masih kenal dengan saya dan salam kenal buat adik-adik ini apa nama jurusannya apa mbak Indri sekarang the dtntf, DTNTF. oh dtntf, DTNTF. ya yeah. ya dtntf ini angkatan kalau kita angkatan 2010 kalau yang sekarang ini angkatan corona ya <laughs> <laughs> oke okay. uh, jadi di sini mungkin saya kenalan singkat dulu ya Tadi dari Mbak Indri uh, udah mengenalkan secara singkat. Saya Eswira Turuna. Itu S-nya filosofinya panjang ya. <laughs> itu sebenarnya S-nya itu kepanjangan dari nama ayah saya sendiri ya, gitu Mbak Indri uh, Suwari. Ya, ya. ya, Karena terlalu panjang jadi S disingkat saja. Nah uh, tadi sekilas uh, saat ini alhamdulillah ya. Uh, sekarang berdasarkan topik ya, mungkin saya langsung share. Oke, mungkin di sini saya lebih tepatnya sharing ya. Sharing kenapa saya ambil topik uh, mungkin izin uh, kepada Bapak-bapak dosen ya untuk sharing eh uh, karir pet saya atau uh, perjalanan dari semester 1 teknik fisika sampai bisa menjadi saat ini yaitu dosen di teknik elektro. Nah, benar kata Mbak Indri. Jadi teknik fisika ini bisa menyebar di berbagai konsentrasi ya. <laughs> ada di bisa di arsitek ada ya. Uh, ada yang di teknik mesin teman-teman angkatan 2010, ada jadi yang dosen teknik mesin ada uh, terus elektro juga ada ya. makanya di sini kenapa uh, saya ambil topik uh, kultivano mengembangkan ya mengembangkan passion uh, sebagai dosen dan akademikian uh, sebagai akademisi uh, karena saya ingin sharing ya jadi setelah lulus sebenarnya itu saya belum ada kepikiran untuk menjadi Uh, sebuah dosen Sebenarnya. ataupun peneliti ya uh, peneliti uh, dan uh, sebelumnya juga selama S1 saya pernah jadi asdos asisten dosen dari Bapak Singgi uh, sekaligus uh, beliau pembimbing skripsi saya uh, dan pernah menggantikan asisten dari uh, beberapa uh, dosen. Nah, ini waktunya berapa Mbak Mbak Indri? lokasinya. Halo? Halo, 10 menit, Pen. 10 menit ya. Oke. Okay. Oke, okay. ini mungkin motivasi ya. Motivasi kenapa uh, saya milih ya memutuskan untuk menjadi dosen ya. Mungkin di sini kan nanti ada Mas Randi ya. Ada nanti di sesi akademi akademik 2. Itu ada beberapa dosen ada bu dosen muda bu Sita ya saya mbak Sita <laughs> karena dosen sekarang dosen jadi saya panggil bu Sita dan dosen lainnya nah ini uh, sebenarnya saya karir untuk jadi dosen dan peliti itu uh, setelah kerja di beberapa perusahaan ya setelah lulus dari teknik fisika pada tahun 2014 Nah, ini motivasinya. Yang, uh, di sini, dihadiri beberapa dosen yang mungkin pasti memiliki motivasi yang berbeda-beda. Yang pertama, uh, saya karena background-nya ya, uh, santri nih, uh, di pondok pesantren. Jadi, pertama, itu bahwa dosen itu bisa sharing ilmu nih. di sana. Inspirasi saya, uh, inspirasi saya untuk menjadi dosen itu, kita bisa sharing dan sampai meninggal pun kita masih ada karya bisa melalui artikel, buku ya ataupun ilmu dan itu uh, mengalir uh, mengalir terus ya walaupun kita sudah uh, meninggal. Itu salah satunya investasi jangka panjang bahkan jangka panjang uh, setelah uh, di ini ya <guluh> udah alam kubur ya. Dan tak terbatas pastinya dan berkembang bebas ya, bebas uh, kita bisa uh, memilih Konsentrasi apa, goalnya apa, dan kita membuat roadmap di sana. Dan pastinya ada kebahagiaan tersendiri sebenarnya selama mengajar. Ketika saya, saya sebenarnya sudah merasakan ketika menjadi asdos, asisten dosen. Dan pastinya tidak ada kata untuk berhenti untuk belajar oke? Karena waktu sebentar. Nah, ini mungkin sharing ya. Saya lebih banyak di sini sharing perjalanan mulai dari S1 Teknik Fisika ya, sehingga mengenal beberapa alumni teman-teman di sini yang hadir 2010 e, ya pastinya selain kuliah ya, ketemu Bu Ita ya Bu Esther mata kuliah statistika ya ketemu Bu Tami ya e, Pak Alex belum ketemu ya selama kuliah ya terus ada Pak Sihana juga ya Pak Singgi dan dosen-dosen lainnya dan saya ada kesempatan untuk meningkatkan soft skill ya benar kata Bapak Alex tadi ya jadi tidak hanya IPK namun uh, soft skill seperti public speaking ya uh, communicate uh, kepada orang lain itu sangat perlu ya dan sangat dibutuhkan jadi uh, di sini uh, mungkin adik-adik bisa mengikuti beberapa organisasi ya kalau Mbak Indri ini banyak ya, sudah membalang uh, buana di mana-mana. Ya. Jadi, uh, sungguh menginspirasi ya. <laughs> dan selain organisasi yang ada di, ini LPKTA ya, dulu saya ikut LPKTA. nggak tahu mungkin ada, ada perubahan nama atau tidak. Itu Lembaga Penelitian, Kajian, dan Teknik Aplikatif. Ya. Kalau di P, uh, KMTF itu saya sebagai anggota saja ya. Karena sudah jadi pengurus di Pondok Pesantren, jadi cukup dua ini. Uh, kemudian ada namanya PPMBR, ya. Ini komunitas, ini komunitas dari uh, apa uh, peranakan dari LPKTA, ya. Pengabdian uh, berbasis riset. Jadi di sini kami terbentuk tim KKN dan saat itu uh, tim dosennya dengan Duita, ya, lalu Duita. <laughs> uh, kalau masih ingat dengan B, uh, KKN dulunya di Madura, ya. Kita mungkin mencari bebek sinjai di sana. Jadi ada pengabdian, terus asisten dosen, yaitu ya, selama kuliah, Alhamdulillah bisa saya tempuh selama 4, uh, tahun, uh, dan Alhamdulillah bisa ambi, uh, dapat predikat kumlut. Ya. ya, walaupun dengan susah payah ya, teknik uh, kumlut cukup berat ya. Nah, di sini ya, setelah lulus, ya, mungkin adik-adik ini mungkin lebih lebih tepatnya ke ada ya targetnya uh, silahkan ya itu sebenarnya passion itu berdasarkan pengalaman saya itu bisa dikembangkan bukan kita uh, mencari oke okay, saya passionnya di sini dan di sana semuanya, oh, uh, saya ingat ya ketika saya kerja di Yamaha hanya beberapa bulan ya oh, manajer ya. saya itu mengatakan uh, passion ini ya, saya masih ingat ya itu passion itu bisa dikembangkan bukan dicari ya. Dan itu benar, saya di sini passion saya yaitu mengajar sebagai peneliti. Akhirnya ini kenapa jatuh ya? <laughs> jatuh ini sebagai batu loncatan saja ya. Kerja nggak sampai setahun, setelah itu mempersiapkan S2 ya. Sempat mendaftar LPDP ya di di Sweden, Swedia, ya. King di sana, namun gagal di sesi wawancara. Ya. Akhirnya mempersiapkan lagi di tahun uh, tahun berikutnya ya dan bersamaan juga ada pembukaan beasiswa ICDF dari pemerintah pemerintah Republik of China atau Taiwan. Uh, jadi ada Cinanya beda ya. Kalau Mbak Yuni nanti itu Cina Tiongkok, kalau ini Cina Taiwan ya. Jadi kalau di Indonesia satu uh, ini ya, Cina ya. Nah itu uh, dapat alhamdulillah um, bersamaan ya. Jadi bersamaan daftar ronde kedua LPDP Ya uh, Dan bersamaan, daftar beasiswa ICDF, Alhamdulillah, keterima yang cepat. Saya itu ICDF, ya, udah, ada dapungan, uh, dan LPDP ada perubahan sehingga butuh waktu yang lama. Akhirnya, saya memutuskan ambil yang di Taiwan selama uh, prodi yang saya ambil itu sesuai dengan target saya, ya. Jadi, kalau untuk dosen sama peneliti, itu pasti ada roadmap nanti, yaitu uh, uh, roadmap itu kita buat untuk menuju goalnya apa, ya, mungkin uh, bisa saya ini seperti Prof Jarot ya itu gulnya nanti profesor ini mungkin teman-teman uh, dosen udah pasti uh, nanti gul-gulnya yaitu guru besar. Nah, uh, di Taiwan uh, selama 2 tahun 2019 uh, lulus ya. Setelah itu ini kenapa saya ambil Universitas Islam Malang ya. Jadi uh, sebenarnya sempat ya dihubungi sama Bapak Singgi ya untuk apa dicoba di UGM ya. Namun setelah lulus pasti ada beberapa pertimbangan pilihan yang memutuskan saya di Malang ya. Kedua, ini saya konsentrasinya bukan teknik fisika lagi, namun lebih rigid lagi yaitu ke elektro dan ke arus electric power ya. Arus tinggi nah makanya uh, saya mengambil uh, prodi atau dosen di bidang teknik elektro nah ini ada adik, adik bisa milih nih ya jadi teknik fisika ini benar-benar masih general ya pengalaman saya dan teman-teman alumni itu nanti bisa ke arsitek mesin ya Enggak tahu teknik kimia ada panda ya kalau nuklir sepertinya ada ya ambil s2 teknik kimia dan di sini saya ambil elektro ya ini departemennya elektro uh, setelah itu uh, saya dosen teknik elektro Unisma ya jadi, uh, setelah lulus langsung direkrut di sini. Nah, saya sebenarnya memutuskan ini karena uh, ada ini ya, apa saya saat itu ketua nusa, nah Tadul ulama student association di Taiwan. Jadi, uh, ini untuk kan memang uh, dari uh, apa dalam satu naungan NU. NO. Jadi, di sini saya memutuskan memilih universitas Islam Malang ya, dan yang kedua dapat istri ya, istri asli Malang ya, udah. Uh, uh, dengan akhirnya, saya benar-benar tidak -benar ada kebayang ya untuk jadi dosen di Kota Malang. nggak ya. ada kebayang untuk jadi dosen di Kota Malang, uh, istri asli Malang, memutuskan untuk di universitas Islam Malang. Dan saat itu, uh, udah kenal dekat dengan uh, Bapak Rektor ya, ketika ada kunjungan di Taiwan. Nah, itu ini goalnya ya. Jadi, ada adik, adik saran saya ya, ini kalau saya kan belok dulu ya belok dulu di dunia corporate atau di perusahaan, setelah itu belok lagi di uh, akademisi. Jadi, uh, monggo yang udah memutuskan atau ingin mengembangkan cultivate ya, nanti uh, mengembangkan passion di akademik atau peneliti itu bisa dari sekarang ya. ya. Seperti Mas Randi ini setelah lulus udah udah fokus ya, udah fokus uh, meneliti dengan tim lab yang dengan Bu Sentagi ya dan tim Uh, kalau saya kan masih kemana-mana dulu, <laughs> kemana-mana dulu, dan akhirnya memutuskan mengembangkan passion saya di peneliti dan mengajar sebagai dosen. Monggo, ada adik bisa uh, yang tadi kan yang polling ada keinginan ya untuk mengembangkan passion di dosen itu bisa mulai dari sekarang uh, ikut, uh, salah satunya ikut kegiatan di lab, sehingga bisa melakukan publikasi, membuat artikel, dan sebagainya itu sangat bermanfaat untuk Adik nanti ketika uh, terjun di dunia akademisi. Ya, ini selama S1 ya. Jadi uh, apa sebenarnya yang saya peroleh ya sebagai bekal untuk menjadi peneliti dan dosen itu apa sih? Ya. Yang pertama itu pastinya pengalaman kita, pengalaman saya sebagai uh, mahasiswa ya di Teknik Fisika 2010 sampai 2014 itu uh, pengalaman mengajar ya. yaitu asisten dosen yang kedua diskusi pastinya itu sebenarnya di sana kita ada meningkatkan soft skill untuk public speaking ya speak dan discuss ya dengan teman-teman mahasiswa lainnya bahkan discuss dengan dosen dan seterusnya dan aktivitas di kelas yang kedua soft skill nah ini penting ya Unggul ada bisa meningkatkan soft skill ya e, nggak harus di di dunia akademisi, bahkan ini sangat uh, dibutuhkan, ya. Soft skill pastinya bahasa asing. Nanti, ketika kuliah atau kesempatan kuliah di luar negeri, bahasa asing mungkin nggak uh, hanya bahasa Inggris, ya. Uh, saya di Taiwan, ya. Inti-inti, ya, belajar mandarin sedikit. Nah, itu bisa bahasa asing lainnya, seperti bahasa yang mungkin kalau di Eropa, bahasa Jerman, ataupun bahasa Cina, mandarin, ya. Nah, ini soft skill, terus uh, sebagai koordinator, uh, berapa? Baik? koordinator ya humas di sana pengalaman sebagai humas itu benar, benar sangat bermanfaat ya ketika saya terjun di dosen bahkan ketika saya terjun di kerja perusahaan itu sebenarnya soft skill itu sangat dibutuhkan sama SP 2 MP ini sebenarnya kegiatan leadership nggak tahu di UGM masih ada apa belum ya ini dulu saya ikut kegiatan leadership saya perwakilan fakultas teknik jadi ketemu berbagai fakultas ya lalu dulu emang modusnya ingin ada kenalan di dari fakultas tetangga kedokteran fakultas lainnya ya atau ingin memperluas jaringan terus ada pengabdian ini bekal yang saya dapatkan sehingga sebagai bekal ya untuk menjadi dosen atau peneliti yaitu ada KKN dan selain KKN ini, kalau nggak tahu ya, sekarang ini kalau nggak salah untuk yang MBKM itu ada perubahan nama atau tidak? Kalau di tempat saya di Unisma itu diganti namanya KSM, Kandidat Sarjana Mengabdi Based on Tematik ya, berdasarkan tematik, tema-tematik. Nah ini PPMBR ini eh, apa ya? Komunitas sendiri di sini ada Mbak Eci juga satu tim dengan eh, saya eh, mungkin ada siapa lagi ya? Nah itu. Eh, Suat, di LPKTA kami membentuk suatu komunitas uh, pengabdian ya saat itu tentang energi yaitu tentang biogas. Jadi di sini uh, wadahnya itu PPMBR sama saat ini pasti masih ini ya kegiatan yang mainstream ya, atau saat ini masih digandrungi oleh mahasiswa dikejar-kejar yaitu PKM ya. PKM kalau sekarang kan PKM penelitian itu dibagi dua ya, riset uh, PKM riset sama PKM yang social media. Ada namanya PKMM. Nah, itu saya juga ikut PKMM, sehingga ini menjadi bekal ya untuk pengalaman, ya, mengabdi, karena ada ini kalau jadi dosen, bedanya dosen di luar negeri sama dosen di Indonesia di sini harus tridharma, ya, tridharma, yaitu pertama mengajar, kedua meneliti, yang ketiga mengabdi. Jadi untuk penelitian ini pastinya skripsi udah pasti ya. Alhamdulillah kemarin dapat dana saya. Monggo ada adik yang bisa hunting ya. Nah, kalau skripsi bisa hunting biasanya di fakultas. Dulu saya dapat dana dari fakultas ya. Uh, 7 sampai 10 juta kalau nggak salah lupa saya. Terus ada PKMP juga satu tim ya dengan Mas Randi. Eh uh, pembimbingnya saat itu DPL-nya ini ya, Bu Tami ya, Bu Sentagi. <laughs> Terus ada kegiatan lab, uh, jadi bisa ikut uh, pengalaman lab ya. Uh, Pen 2 menit on, list lagi list. ya. Oh dua menit ya, oke okay, <laughs> ya. Oh, nggak kerasa ya. <laughs> oke, okay. jadi ini uh, kalau S2 ya, kalau S2 pastinya penelitian sama tesis project ya. Kalau S2 kemarin kuliahnya based on project, uh, based on research dan ada pengabdian juga ya. Sebenarnya kalau di luar negeri itu gak ada pengabdian. Ini pengabdian karena saya ikut komunitas diaspora Uh, warga Taiwan uh, warga Indonesia yang ada di Taiwan jadi kami membuat suatu perpustakaan berjalan Kaohsiung jadi kerjasama dengan pemerintah Taiwan di sana jadi kita uh, mengumpulkan mengkolek buku-buku untuk kita share ya ini ya gambarnya ya jadi ini uh, kenangan saya di Taiwan jadi kami mengumpulkan buku-buku untuk targetnya para TKI di sana kan banyak TKI ya dan TKW uh, agar habit belajar, habit membaca itu kami bisa share, bisa dibentuk dari tim-tim TKI. Jadi setiap hari Minggu itu orang, orang TKI itu pasti berkumpul ya. Mereka hanya bingung berkumpulnya cari makan. Nah, akhirnya kami punya ide itu setiap Minggu berkunjung ke lokasi banyak kumpulnya TKI, kita membuat suatu perpustakaan baik itu buku dalam bahasa China maupun bahasa Inggris dan bahasa Indonesia kami sediakan dan para TKI bisa meminjam jadi seperti perpustakaannya Amblah ini sangat diapresiasi oleh pemerintah Taiwan dan masih berjalan saat ini dilanjutkan oleh mahasiswa Indonesia yang ada di Taiwan ini profesor saya ketika di Taiwan masih alhamdulillah ada connected ya jadi ini network sangat penting ya advantages ya ini pastinya Uh, flexible working, ya. <laughs> uh, Network juga Semakin luas ya, Penelitian, pengabdian, dan jenjang karir Disadvantages uh, Mungkin kalau menurut saya Itu masih belum ada <laughs> Semoga uh, keuntungan saja yang diperoleh ya. Nah, Kenapa uh, berkarir Di luar UGM -nya? Jadi uh, sebenarnya banyak ya alumni 2010 yang berkarir Di luar UGM jadi dosen ya. Baik itu PTN maupun PTS dan itu emang bermacam-macam ya alasannya kalau saya sendiri karena sudah uh, uh, karena saya harus ambil dosen teknik elektro ya, untuk roadmap saya di bidang power, nah akhirnya uh, saya memutuskan untuk teknik elektro di Unisma karena dan kedua alasan kedua juga uh, setelah pulang lulus S2 ngelamar, dapat istri atau belum dapat kerja menikah dan akhirnya jadi dosen di Unisma. Ya. Cc mungkin uh, itu ya karena dikejar waktu tadi 22 menit. Uh, terima kasih ya atas waktu yang diberikan kepada saya untuk sharing ya. Memang masih kurang, sebenarnya sharing panjang lebar karena waktu yang tidak memungkinkan untuk saya share lama-lama uh, uh, karena ada pembicara selanjutnya yang pastinya lebih hebat lagi ya, ada Mbak Yuni sama Mas Ranggi dan Bu Sita nanti di sesi akademi kedua. Itu dulu Mbak Mbak Indri Iya makasih Pen, makasih Bapak. Ya, ini bahasa eh, Cina ya. Siap, siap. Yuni nih pasti oh. ini pasti jago nih. Aku nggak tahu xie, ya. ya. Semalam dikasih Yuni bahasa Cina lagi jam satu pagi. <laughs> oke, <Okay, laughs> makasih Pepen. Okay, Jadi teman-teman pe -pe -pe. uh, okay. Pepen ini mungkin role model ketika di kampus ya. <laughs> Yang mungkin nggak telat, habis itu tugasnya juga oke. Okay, kumlat lagi empat tahun lah kalau saya. Wah, enggak, enggak empat tahun, enggak kumlat gitu. Tapi alhamdulillah, enggak pernah ditanya semenjak pas waktu daftar beasiswa, keterima di dua besok, enggak pernah ditanya. Alhamdulillah, padahal D di transkrip itu lebih dari satu soft nya <laughs> tapi jago ini mbak Indri ini Mantap. jadi itu benar-benar uh, kalau jadi dosen itu memang butuh komitmen gitu aku pribadi ketika lulus dari Melbourne Master of Sustainable Energy di 2019 Desember tuh sebenarnya ditawarin dan keterima dosen di, te di telkom University waktu itu katanya mau ada jurusan baru energi terbarukan dan uh, pembangkit listrik tenaga surya gitu cuma akhirnya nggak diambil karena maju mundur ya dosen 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 karena dosen itu butuh komitmen ya teman-teman gitu dosen itu nggak nyari untung ya kalau jadi dosen ya pengen oh, yang dicari nanti, adalah insya Allah lihat, itu gitu. ngikut lah itu ngikut oh, lah nanti lah masya Allah Oke okay, teman-teman ini cerita sesi pertama ya jadi cultivation your passion apa cultivate your passion ya being a lecturer and academician gitu nah kalau misalnya dari teman-teman ada pertanyaan ini di slideo jadi teman-teman bisa bertanya di slideo ya nah ini di slideo hmm, ada dua eh nggak banyak ternyata <laughs> ternyata banyak mohon maaf uh, mungkin bisa aku share screen ya tapi teman-teman nggak cuma lewat slideo nanti mungkin kalau ada yang mau open mic boleh gitu ya open mic boleh nah ini ternyata ada banyak mohon maaf tadi belum di scroll Wah, ini ada yang tn 5 masih ada <laughs> ini nggak tahu siapa oke okay. uh, saya dari ini dulu ya ini ada dari jason ya Aduh, ketutupan nih dari Jason, apakah tantangan yang terbesar dihadapi selama menjadi mungkin yang dari sini nih? Nah, Jason, apakah tantangan terbesar yang dihadapi selama menjadi dosen dari awal hingga saat ini? Nih, ini berarti aku kasih checklist. Nah, kira-kira nah, apa nih, Pen? Tantangannya? Wah, wow, saya udah saya hadapi ya. Tantangannya ini siapa Mas Jason ya tadi ya? Ah, ketua KMTNTF ya. nih, Pen. Ketua lembaga, oh, nah, entah. ya, salam kenal, Mas Jason. Ya, uh, apa ya? Nah, untuk saya ini kan sebenarnya mengembangkan, uh, jadi ada ibarat ada jeda ya, jadi ada jeda. Uh, setelah itu uh, mengembangkan nah, tantangannya, ya, uh, jadi uh, dosen, uh, walaupun di PTS ataupun di PTN, ya, itu uh, sebenarnya me, untuk jenjang karir itu sama, ya, yaitu. Um, Pastinya nanti asisten ahli, jadi saat ini saya mengejar asisten ahli dan untuk uh, sambung doa bisa lanjut S3. Ya. Mungkin bisa barangkali menemani Mas Randi di sana, <laughs> ya. Tantangan terbesar pastinya uh, ini apa, ini fen, ya. <laughs> uh, ketika uh, kita mengejar, ya, uh, mengejar uh, roadmap. Jadi nanti uh, Mas Jason atau adik adik semua. Itu pastinya harus membuat roadmap. Nah, itu udah tantangan udah saya hadapi awal ya, sebagai dosen. Jadi, kita udah harus merancang ya, kalau lingkungan. ya, Unisma sebenarnya kan lingkungan baru menurut saya. Kalau di kalau uh, di luar UGM, itu kan pasti lingkungan baru. Itu uh, karena uh, kalau itu udah pasti bukan tantangan ya bagi saya. Tantangan bagi saya adalah membuat roadmap, ya, yaitu membuat, ibarat kita buat plan, kalau kita biasanya planningnya kan lima tahun ya atau empat tahun ke depan. Nah kalau dosen peliti itu plannya benar-benar harus berpuluh-puluh tahun ya. Jadi target jadi profesor itu kapan ya? Mau berapa tahun lagi ya? Itu udah harus rigid ya. Dari sekarang ini masih belajar saya buat roadmap. mungkin dari pelitian, penelitian dulu penelitian saya S satunya itu ini ya tentang biogas energi terbarukan yang kedua tentang panel surya project ada di Taiwan Indri, Ya, hmm? mungkin ini salah satu tambah <laughs> network ya maksudnya projectnya di panel surya nih <laughs> nanti bisa collaborate nih boleh, nah, boleh. itu tantangannya mas Jason yaitu mas Jason membuat roadmap atau planning benar-benar harus berpuluh jangka yang sangat cukup panjang ya ibarat goalnya itu mau jadi apa ya profesornya itu goalnya kan nanti profesor pasti ya guru besar itu mau profesor di bidang apa itu tantangannya siap siap kalau di Indonesia dengar dengar untuk ke profesor minimal 17 tahun berkarir ya pen ya kalau nggak salah sih kayaknya pernah dengar ya, ya. kira kira Kayaknya sembilan lah ya ini kan kalau mungkin wawasan untuk ada D, jadi nanti ada jenjang karir, asisten ahli, ya. Setelah itu baru nanti lektor, baru kepala lektor, baru guru besar ya kalau hmm. dulu mungkin zamannya Bu, uh, uh, Bu Ita ya dan Bu Stagia dan sebelumnya itu dijangkarinya banyak ya cabangnya sekarang di general ya menjadi empat tingkatan hmm. jadi itu itu Mbak Indri mungkin uh, okay. menjawab <laughs> nah ini ada pertanyaan yang mungkin udah udah uh, dijawab tadi ya sebenarnya beberapa uh, tapi aku gabung aja nih ini dari Ihsan ya Uh, Pen, apakah, maksudnya Mas Effendi, apakah ada parameter yang menentukan bahwa career path yang kita telah atau sedang lewati itu di jalur yang benar, gitu. Nah, misalnya, terus ada pertanyaan tambahan juga, apakah menjadi seorang dosen harus memiliki publikasi saat S1 dan harus laut Saya ingin menjadi dosen tapi insecure karena IPK ngepres 3 dan belum punya publikasi. Wah, ini pertanyaan dua ini, Pen. Gimana, Pen? Mungkin bisa dijawab nih, antara benar nggak nih career path yang, di, yang kita ambil terus gimana nih, kalau S satunya mungkin uh, PMDK ya PM ah, bukan PMDK apa sih dulu IP2, gitu ya ada singkatan singkatan nah gimana nih pen okay. apakah harus ada seperti ini siapa tadi namanya Mas Mbak Indri? Ihwan. Ihsan 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 Sorry Ihsan Ihsan Ihsan, Ihsan. 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 Oke okay, Mas Salam uh, sangat kenal Mas Ihsan ya jadi uh, okay. untuk Tadi kan kalau roadmap saya dari S1 itu kan ada jedanya ya. Ibarat libur dulu lah ya, cuti dulu lah ya. Satu tahun sampai dua tahun. Nah, eh pengalaman saya ya, kalau beasiswa itu seperti contohnya apa tiga. Tadi tiga ya, IPK-nya berapa Mbak Indri? IPK-nya ngepres tiga gitu, mungkin 3,0, 3,1. Nah. <laughs> nah, itu sebenarnya passion ya, passion kuliah yaitu Dikembangkan juga, dikembangkan dalam artinya. Uh, itu IPK, bisa lah, itu uh, bisa dikejar. <laughs> oke, okay. ya, nah, 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 oh, Mungkin bisa dimute, mute panitia ya. makasih, lanjut fans. Okay. Ya, lanjut. Nah, uh, kalau IPK, ya, uh, IPK, kalau oh, pertama publikasi tadi, ya. Uh, publikasi tadi, uh, sebenarnya kalau untuk permintaan ya, kalau ketika udah kita jadi dosen, itu sebenarnya enggak, nggak ada permintaan sebenarnya ya. Jadi, uh, ketika rekrutmen dosen ya, itu ya rekrutmen seperti biasa, terus dicek, uh, public speaking-nya, mengajarnya ya, uh, dan biasanya nggak tahu sekarang itu lebih diprioritaskan, eh, uh, ini. Uh, apa alumni sana ya kalau UGM itu biasanya prioritaskan alumni UGM ya dulu Unisma juga gitu ya Unisma alumni dari Unisma ITB dan seterusnya ya namun uh, jangan pantang menyerah ya da, tetap kal uh, kalau emang ingin berkarir di institusi, institusi yang diinginkan itu silahkan nggak ada IPK nggak masalah monggo. Mas <laughs> jadi uh, kalau udah ada niatan dosen itu kan sebenarnya udah ada niatan bahwa ingin belajar terus menerus ya nggak ada berhenti untuk belajar. Uh -huh. Tapi Jadi, mungkin uh, ada milik. syarat, hmm? ada syarat tapi kayaknya apa nih syarat administratif gitu. Kalau nggak S oh, iya. kan satu, IPK mesti berapa ya? S 2 mesti IPK berapa? IPK itu uh, kalau uh, tiga lah ya biasanya itu rata-rata tiga. Ya. Kalau <laughs> Tapi kayaknya hmm. kalau sosial dan beberapa jurusan kayak 3,25 gitu ya satunya? Ya sekitar 3,25 hmm. seperti ada dia kalau daftar beasiswa ya atau daftar S2 itu biasanya minimal tiga ya kalau atau 3,25 jadi antara IPK segitu. Nah untuk artikel uh, saya kan hitungannya benar-benar uh, mengembangkan bukan mulai dari S1 ya, namun di tengah-tengah. Jadi emang saya harus ngebut ini ya kayak mas mas Rendy cukup banyak publikasinya. Ya. Jadi ini tanah saya yaitu ngebut untuk memperbanyak artikel sama membuat buku. Ya alhamdulillah perdana pedana dari Dikti walaupun masih uh, tahun pertama ya udah didana dua tahun berturut-turut tentang panel surya uh, dan itu kesempatan saya untuk memperbanyak artikel nah monggo uh, anda dek kalau udah ada niatan dosen silahkan udah dimulai dicicil nah itu manfaatnya nanti ada dek ketika berkarir ya jenjang karirnya yaitu tentang penelitian nanti itu pasti akan dinilai record dari uh, publikasi ada dek uh, terserah mau dari mana terserah ibarat Mau sejak jadi dosen nggak apa-apa ya. I Amin mean, logikanya semakin ada dek mulai dari S1 itu udah mulai ada publikasi itu semakin tinggi nanti uh, kumnya atau apa indeksnya ya indeks publikasinya ya. Gitu Mbak Indri. Oke. Okay. Uh, terus tadi terus. soal ini, to, uh, bagaimana sih indikasi ini karir path kita udah udah benar nih gitu. Nah indikasinya itu apa pen? gitu, jadi misalnya ini jalan karirnya udah bener nih, nah itu ditanyain oh, tadi okay. indikasinya apa gitu? Nah oke, okay. awalnya kan saya ini karir kan agak melenceng dikit ya, hmm. <laughs> melenceng uh, pengennya ya dulu bener kan Mbak Indri ya, kalau angkatan kita itu pengennya kerja ya, ini ya engineer ya. Kerja di selam bersih, kerja di PLN, kerja di mana-mana, dan oh, soal hari total. Ya. <laughs> <laughs> uh, kalau sekarang kayak polinya, tadi pengen banyak, cukup banyak yang pengen jadi dosen. Uh, mungkin udah emang perubahan ya zaman. Uh, dan itu kalau pengalaman saya itu monggo cek, eh, uh, hati ya. Adik, adik ya, karena kalau oke, okay, saya mau kembangkan coba di dunia engineer ya, kerja itu enggak tahu hati ini uh, kalau indikatornya saya pertama lihat diri sendiri apakah nyaman di sana ya uh, ketika mengembangkan uh, oke okay, emang ketika mengembangkan awal itu pasti uh, butuh effort yang cukup tinggi ya karena kita bukan mencari passion namun kita bisa mengembangkan passion juga ya yang ingin kita gapai ya yaitu indikatornya pertama hati ya nyaman atau tidak nah itu ya bukan berarti oke okay, saya mau jadi engineer bukan, bukan berarti Wah saya nggak nyaman ya, bukan gitu ya. Kita coba dulu ya, kembangkan. Oke berapa bulan kok? 10 bulan kok nggak nyaman saya. <laughs> Oke akhirnya saya memutuskan untuk uh, karir di peneliti dan dosen itu. Jadi nyaman indikatornya ketika bukan awal terjawal ya. Namun jalanin dulu kita kembangkan bisa nggak. Nah ketika ada stuck di sana itu biasanya pengalaman saya itu udah salah tapi indikator oh ini uh, di sini sebenarnya udah uh, salah dari pet saya. Namun saya sebenarnya sudah buat plan B ya. Plan-nya itu engineer ya. Jadi mau enggak bisa buat plan A, plan B, uh, plan C sampai plan Z mungkin ya itu pasti ada probabilitas uh, untuk fail untuk di plan tersebut. Jadi kita bisa move ke plan selanjutnya. Oke. Okay. Indri. Ya. Oke okay, tadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan tapi mungkin uh, saya mau mempersilahkan ya. uh, satu orang nih untuk open mic mungkin bisa raise hand ya raise hand terus bisa open mic bisa kami lihat nih apa ada yang ingin bertanya langsung nih dari teman-teman angkatan sekian yang nggak hafal soalnya di kampus nah mungkin mau raise hand aja mungkin ada yang pengen ditanyakan nih ke Mas Pepen ya Mas Effendi Bapak Effendi silakan silakan malu, <laughs> malu ya, ya? Dulu, zaman, wah, dulu zaman kita itu, adoy, Rere -re tuh yang langsung angkat tangan, <laughs> tapi pertanyaan susah-susah. Kalau zaman kita itu, pertanyaan dari mereka, makanya jadi dosen nih, mereka sekarang uh, gimana nih? Ada, ada yang ingin bertanya, Resen aja atau langsung aja? Open mic, open video, open mic boleh, silahkan uh, tanya langsung nih ke Mas Effendi gitu. Ada tadi, ada beberapa pertanyaan tadi, kayaknya Ibrahim ya, ada yang namanya Ibrahim. Tadi, Ibrahim bertanya soal manajemen waktu, kalau nggak salah. Nah, mungkin Ibrahim mau bertanya langsung Ibrahim, jadi saya melihat ada yang bernama Ibrahim. Oke, mana nih? Saya nggak melihat soal Nova Jidan. Oh ini Nova Jidan, oke okay, ya, saya akan add spotlight. Nah, monggo. <laughs> ya mungkin perkenalan sebentar ya. Nama saya Nova Jidan Ibrahim dari jurusan Teknik Fisika Angkatan 2018. Hmm. Nah mungkin buat Effendi kayak gitu ya. Tadi kan sekilas lihat banyak banget agendanya waktu pas S1 kayak gitu ikut LPKTA, PKM, terus nge-lab juga. Nah, sebenarnya mau nanya terkait dengan time management Mas Effendi itu gimana sih Mas? Karena saya jujur juga kayak gitu. Saya juga kayak ya ada beberapa kegiatan juga jadinya kayak saat-saat ini saya semuanya saya tuh ambil tapi masih ngatur time managementnya itu masih buruk kayak gitu mas mungkin ada saran ataupun semacamnya gitu mas itu <gulit> <laughs> nah, aja sih oke okay. makasih mas Nova Jidan I I titi, Ibrahim Ibrahim Ibrahim, Ibrahim. jadi panggilin last name ya salam kenal mas Ibrahim ya <laughs> wah manager, itu sedikit itu mas Ibrahim ya Mbak Indri, wow, itu. itu. Saya ikut 12. Saya <hansi> ikut 12 doang pasti kampus. <laughs> Saya lihat story-nya sampai sekarang itu masih pusing. Ada kegiatan-kegiatan berapa kegiatan ini, Mbak Indri. Nih. Mungkin malah bisa, yang bisa menjawab ini sebenarnya Mbak Indri, nih, manajemen waktunya di mana. Oke, okay, mungkin uh, saya sharing ya, untuk manajemen waktu ya. Kalau dulu ya, SAT memang semester awal, atau tahun pertama itu ada giroh ya, atau semangat, wah pengen ini, pengen BEM. Ya. BEM KM ya. Pengen ikut ini, ikut itu, semuanya pengennya. Nah, uh, jadi... Uh, oke okay, akhirnya saya memutuskan hanya memilih beberapa ya itu EPKTA pun saya bukan ketua ya walaupun uh, mengajukan jadi ketua tapi fail ya nggak uh, terus uh, untuk manajemen waktu uh, pengalaman uh, dari uh, saya sendiri pertama itu pasti buat prioritas dulu ya jadi beberapa kegiatan tadi uh, seperti lab itu sebenarnya seperti lab karena Emang ada kegiatan lab, ada tugas, nah itu kan ada hubungannya ya. Terus uh, yang untuk kegiatan di luar unis universitas, karena emang saya tinggal di apa di pondok pesantren, terus uh, apa di KMTS saya hanya anggota ya. Kalau kpmf sepertinya semua jadi anggota ya. Nah untuk manajemen waktu itu prioritas, jadi buat prioritas uh, yang emang uh, saya ingin prioritaskan, yang ingin saya totalitas di mana itu di sana ya. Jadi, uh, jangan ibarat kalau bahasa Jawa ini apa, kemaruk ya, atau pingin semuanya gitu ya. Uh, jadi, uh, kalau saya sendiri, prioritas uh, saya buat catatan, oke, okay, ini yang uh, prioritas uh, saya untuk totalitas di sana. Kalau manajemen itu, sepertinya setiap orang sebenarnya beda ya. Saya pernah tanya beberapa teman-teman, itu manajemennya beda-beda uh, ya, ada benar-benar bisa membagi multitasking ya. Kalau cowok kan sulit multitasking ya. Uh, itu uh, multitasking, jadi sama cek kemampuan kita itu bisa nggak multitasking. Nah, banyak seperti itu ya. Kalau udah merasa mampu, ya udah uh, lebih dari satu kegiatan, empat kegiatan silahkan ya. Uh, namun pasti dibuat timeline sama prioritas. Itu Mas Novan, ya. jadi lihat kemampuan dulu ya. Mampu multitasking apa enggak ya, sama prioritas baru buat timeline. Oke, semoga menjawab ya. Oh okay. gitu, Mbak. Yeah. Oke, terima kasih Ibrahim atas uh, pertanyaannya ya tentang manajemen waktu. Uh, kalau dari saya tipsnya cuma satu sih, gitu tipsnya uh, rajin, <laughs> rajin dan kurangi tidur. Kalau <laughs> kalau kalau saya tidurnya jam tidurnya kurang tapi itu nggak bagus sih. Tapi ya disiplin aja, skala prioritas benar, habis itu efektif. Nah kadang sih kita merasa sibuk karena kita nggak efektif. Nah dicoba Jadi aja ya, lebih efektif. Terakhir Mas, anu uh -huh. tambahan buat Mas Tovan ya. Benar kata Mbak Indri tadi, Mas Haman. Istirahat yang cukup ya. Oke, biasanya ngelembur sampai jam 3 nih Kalau bisa, tidur 7 jam atau 8 jam ya. Uh, dan siang tidur sebentar aja. Nah, itu benar-benar sangat pengaruh ya ke efektif, uh, apa, efektif apa enggak tadi. Ya, mungkin kalau beberapa orang bisa tidur 3 jam, bisa efektif semua ya. Contohnya Mbak Indri. <laughs> Jadi <silence> monggo lihat kemampuan masing-masing. Gitu, Mbak. Terima kasih. Oke, okay, makasih buat Pepen. Makasih juga untuk Ibrahim atas pertanyaannya. sekarang saya akan lanjutkan nih tentunya. Wah, semakin malam ya. Tapi nggak apa-apa ini seru bareng sama teman-teman teman-teman 2010 nih. Oke, okay, berikutnya pembicara yang kedua. Wah, pembicara yang kedua ini Sri Kandi ya, <tuh> Sri Kandi. Nah sebenarnya gini, hal menarik ya ketika saya selesai lulus, habis itu saya kerja di, habis itu ikut internasional projects gitu kan. Sering ada pertanyaan tentang gender equality gitu. Pernah nggak sih ngerasain gender equality ketika di kampus? Pernah nggak sih ngerasain gender inequality gitu kan ya ketidakseimbangan gender ketika di tempat kerja? Di jurusan kami waktu itu angkatan 2010 itu kayak di kelas tuh cuma 5 sampai 7 orang gitu ceweknya. Nah, jadi memang ngerasain ya, ngerasain tapi eh, nggak tahu nih kalau teman-teman yang lain, tapi kalau dari saya pribadi sih teman-teman kami yang teman-teman cowok gitu ya nggak pernah nggak pernah skeptis gitu kita diberi kesempatan yang sama untuk berorganisasi untuk untuk apa ya untuk di bidang-bidang departemen dan lain sebagainya kesempatannya sama mungkin malah enak kali ya, lebih protektif kalau misalnya lagi di lapangan, lagi outbound, dan lain sebagainya gitu ya. jadi lebih lebih protektif lah ibaratnya. Nah, mungkin ini ada pengalaman dari Yuni di sini, Nur Setiawah Yuni, kita biasa panggil Yuni. Yuni ini ibaratnya paling kalem ya, makanya jadi KD PSDM dulu saya satu departemen di KMPF ya, nah, paling kalem, jadi, jadi KDPSDM. PSDM, habis itu juga menyelesaikan studi master ya tadi di kalau misalnya Pepen di Taiwan, Yuni di China. Nah, kalau misalnya kalian ketemu sama dua orang dari Taiwan dan dari China, kalian nggak boleh ngomong, wah dua-duanya dari China ya kalian. Nggak boleh kayak gitu. Mereka pasti akan akan marah gitu karena beda katanya. gitu Pernah tuh di Melbourne gitu. Are you from China? No, I'm not from China. gitu So, from Taiwan. Terus aku dalam hati bukannya sama ya gitu. Ya, jadi, menurut mereka itu beda. Nah ini Yuni udah ada empat publikasi rata-rata di bidang nuklir dan renewable energy, terus sekarang juga ada di energi, terus ada di uh, ini ya energi studi energi Center for Energy Studies apa sih bahasa bahasa Indonesia -nya? di UGM gitu, jadi pusat energi PSE pusat studi energi UGM gitu. Langsung saja kita sapa di sini ada Mbak Yuni. Halo, halo. Selamat malam. Selamat malam semuanya. mbak Yuni nih. Selamat malam, mbak Yuni. Oke, okay, selamat malam semuanya. Uh, semoga kedengeran ya. Kedengeran, okay. kedengeran, lancar. Oke, okay, oke, okay, mantap. Uh, sebelumnya aku mau uh, siapa dulu ya? Ada Prof. Jarod. Uh, selamat malam, Prof. Kemudian ada Bapak, Ibu dosen sekalian juga yang mungkin masih ada yang tinggal tapi juga ada yang sudah lift. Saya terima selamat malam dan terima kasih. Uh, ada satu lagi sebenarnya ada titipan dari Pak Rahmawan buat angkatan uh, teman-teman angkatan 2010. Beliau uh, berhalang terhalang untuk bisa hadir tapi menghaturkan uh, kebanggaan yang luar biasa untuk angkatan kita. Pak Iwan, dosen pembimbing skripsi. <laughs> Mantap. <laughs> Oke, okay, uh, bisa dimulai sekarang Mbak Indri ya? Silahkan yeah, silahkan Mbak Yuni. Oke, okay, saya izinkan uh, share screen. Oke, mudah-mudahan sudah kelihatan ya. Kalau tadi sama uh, Mas Pepen, teman-teman uh, sudah. Uh, dapat gambaran tentang bagaimana berkarir di uh, dunia perdosenan. Nah, sekarang saya uh, ngangkat tema yang lain nih sebenarnya, uh, karena ini udah makin malam, saya nggak mau ini jadi tambah makin serius. Saya ingin ini yang santai. Saya ingin uh, mengungkapkan sebuah cerita. Layaknya bercerita aja deh. Saya punya cerita tentang hidup saya. Uh, saya akan bagikan. Saya tidak berniat untuk menggurui. Kalau misalnya teman-teman uh, mendapatkan uh, Lesson dari apa yang saya sampaikan nanti, alhamdulillah kalau misalnya nggak sesuai atau kira-kira, wah ini sayanya nggak saya banget deh, ya mendingan dihindari gitu. Uh, tema utamanya adalah pursuing your passion in your discomfort zone between falling and elevating. Jadi uh, lebih ke saya akan bercerita bagaimana uh, jatuh, bangun, dan apa yang saya rasakan sih sebenarnya selama saya kepengen banget nih sekolah lanjut sebenarnya buat apa kemudian tantangannya apa sih gitu uh, saya kasih background sedikit jadi beberapa dulu waktu saya masih jadi mahasiswa ya banyak juga teman-teman atau alumni alumni yang sharing gitu tentang gimana sih studi lanjut gimana sih berkarir gitu tapi rata-rata dari mereka itu memberikan penggambaran yang mm, luar biasa gitu jadi kayaknya saya sebagai mahasiswa biasa tuh kayak aduh jauh banget deh kayaknya nah sekarang saya ingin menggambarkan sebuah cerita kepada teman-teman bahwa nggak harus jadi luar biasa dari awal itu semua bisa diusahakan gitu uh, pertama uh, ini storyline yang akan saya bawakan jadi nggak begitu serius kayak tadi pak dosen ya saya bukan dosen soalnya jadi nanti saya akan perkenalkan uh, sebenarnya saya ini siapa saya mulai dari mana kemudian sebenarnya apa sih yang saya mau waktu itu ya jadi saya menceritakannya dari awal kemudian tantangan tantangan apa sih yang harus saya hadapi gitu yang yang kemudian membuat saya berpikir bahwa oke okay, kegagalan itu memang penting dan yang terakhir adalah cerita bagaimana saya bisa ke Tsinghua University bagaimana kehidupan di sana dan apa yang saya dapat saya itu siapa sih Aduh. saya itu aslinya Jogja jadi saya lahir besar di Jogja satu satunya atau satu satunya momen saya keluar dari Jogja itu ya pas kuliah S2 itu selama dua tahun di Tsinghua di Gitu. Oke, okay. mari kita, um, saya harap internet koneksi saya cukup stabil ya. Oke, okay. um, yuk kita mulai ceritanya dengan, kenal dulu tuh siapa sih ini, Yuni ini siapa sih gitu. Sekarang kita lihat siapa dia. Uh, saya itu adalah anak tertua dari dua bersaudara, saya perempuan. Saya berasal dari keluarga yang tidak mampu, jadi waktu itu saya berkuliah di UGM pun sebenarnya tidak terbayang. Dan alhamdulillah bisa dapat uh, waktu itu beasiswa. Oke, okay? tapi saya punya niatan dan punya pemikiran bahwa pendidikan itu penting untuk meningkatkan kualitas di keluarga saya dan orang-orang di sekitar saya. Itu, jadi uh, frame-nya atau skopnya atau uh, latar belakang saya seperti itu. Terus apa sih yang membuat saya kuat saya mulai berpikir kayaknya ini nih kualitas yang harus dimiliki oleh setiap orang. Kalau misalnya mereka ingin uh, punya cita-cita dan meraihnya gitu. Yang pertama, yang pasti harus punya tekad yang kuat. Yang kedua harus um, tekun, harus gigih. Tapi di saat yang sama juga harus sangat adaptif dengan keadaan karena ada hal-hal yang kita rubah dan bisa kita rubah dan ada hal-hal yang nggak bisa gitu. Harus eh, memang memang adanya begitu. Dan yang terakhir adalah tidak pernah lupa untuk bersyukur karena setiap orang itu pasti punya cerita sendiri-sendiri. Jadi kita nggak bisa membandingkan misalnya uh, cerita Mas Pepen kemudian dengan saya, aduh jauh sekali ya Mas Pepen kumlot dan sebagainya. Perlu diketahui saya itu nggak kumlot. Jadi PK saya juga cuma 3,3 lah nggak sampai tiga setengah gitu. Oke lanjut. Uh, goal saya itu apa sih? Ini saya cerita waktu itu ya. Jadi saya flashback gitu. Pertama, peningkatan kualitas kehidupan. Keluarga saya sendiri, yang kedua tentu saja memberikan kesempatan atau memberikan sumbangsih ke lingkungan paling dekat saya, supaya mereka juga ikut ikutan naik kualitas hidupnya, karena saya juga tinggal di tempat yang memang secara kualitas hidup memang kurang gitu dibandingkan dengan teman-teman yang saya temui ketika waktu di kampus yang terakhir knowledge, uh, useful knowledge. Jadi meskipun cita-cita saya ke sana, saya tetap nggak mau jauh dari apa yang saya pelajari di kampus gitu. Karena sekali lagi saya nggak jenius kayak Mas Pepen atau nanti kayak Mas Randy, saya ini biasa aja, saya kok belajar juga butuh waktu yang jauh lebih lama daripada mereka dan kebanyakan teman-teman pada umumnya. Next. Saya mau cerita se sebenarnya apa saja sih challenge-challenge yang saya temui gitu. Ketika saya waktu itu, oh saya pengen itu nih dengan latar belakang tadi. Yang pertama, tahun 2011 sampai 2014 ini masuk uh, um, era di mana saya S1. Jadi, waktu itu saya sudah kepikiran untuk, oke, saya pengen S2. S2 tuh sih apa sih bekalnya? English proficiency itu penting. Jadi, waktu itu saya sudah mulai berpikir kalau gimana ya saya ningkatin bahasa Inggris bahasa Inggris saya dulu menurut saya juga masih kurang bagus gitu akhirnya saya coba cari cara oh oke okay, saya harus uh, ikut course saya harus ikut les tapi biayanya gimana saya nggak bisa bebankan ke orang tua karena nggak bisa gitu akhirnya apa oke okay, saya cari peluang deh karena saya butuh uang tapi saya juga nggak pinter-pinter banget jadi saya ingin sesuatu yang menghasilkan uh, uang untuk bisa les bahasa Inggris tapi tetap on track nih jangan jauh-jauh dari kampus ntar kalau saya apa kerja yang jauh dari akademis nanti saya jadi kuliahnya ketinggalan padahal kan tujuan utama saya tuh belajar gitu uh, mulai dari ngajuin PKM jadi dulu pertama kali PKMM biogas kemudian ada gagasan tentang Nuclear education park kemudian waktu itu ada Nuclear Youth summit kalau nggak salah 2013an mungkin ya kemudian saya ikut uh, mandiri yang teknopreneur ini saya sampai nasional lima besar jadi diundang di Jakarta, di training sampai 10 hari dan sebagainya. Saya bahkan jadi sales Oriflame, teman-teman. Jadi saat ini saya kepengen S2-nya, saya kepengen uh, kuliah gitu ya. Saya pengen bisa punya sertifikat uh, bahasa Inggris yang baik gitu. Saya sampai jadi sales, sampai jadi apa? pengajar les. Kemudian yang terakhir itu saya dapat uh, satu pekerjaan yang cukup banyak, cukup uh, menjanjikan waktu itu sebenarnya hasilnya ya karena saya kerja sekitar dua minggu, saya sudah dapat uh, uh, lumayan untuk bisa tes bahasa Inggris. Itu di PSEKPUGM itu Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik. Oke, okay, next. Langkah berikutnya apa sih? Saya gagal apa lagi nih? Nah, tahun 2015 itu saya apply AAS. Waktu itu saya masih belum dapat sertifikat IELTS. Waktu itu saya masih punya sertifikat TOEFL kalau nggak salah. Uh, itu juga tertolak. Jadi, eh, aduh, cobaan pertama nih, kok nggak diterima gitu. Tapi saya tetap harus melanjutkan hidup kan, karena eh, setelah saya lulus tahun 2014 itu jadi perang punggung keluarga. Jadi waktu itu saya kerja di yayasan Energi Berisi Indonesia. Waktu itu ada solar water pumping system project. Jadi eh, project pengangkatan air tenaga surya di daerah gunung kidul itu dibiayai oleh sebuah foundation dari Perancis. Kemudian eh, dari teman-teman Energi -teman kalau ada callingan lagi untuk, "Oke, okay, Yun, ada uh, kesempatan konsultan di Jakarta, GIZ. Oh, oke, okay, gitu." Terus, beberapa lama ada lagi kesempatan yang lain dari Bu Ita. Untuk "Oke, okay, ini ada project dari Bapak Ten, bareng-bareng lagi balik ke uh, jurusan, saya akhirnya juga balik lagi." Jadi, berusaha untuk tetap survive hidup, tapi di saat yang sama saya tetap memegang motivasi saya untuk, "Wah, oh, aku pengen, tetap pengen uh, kuliah lanjut nih, gitu." Saya pengen banget next. Tahun 2016 ini salah satu tahun yang berat menurut saya dari segi uh, masalah ingin mencapai keinginan untuk S2 itu karena saya sudah uh, tes IELTS, tes IELTS saya sudah mencukupi, saya sudah apply ke UCL University of College London, itu saya sudah dapat letter of offer. Yang kurang adalah beasiswanya. gitu Nah saya apply di tahun 2016 uh, kalau tidak salah saya tuh apply LPDP sampai dua kali dan dua-duanya gagal di interview sementara saya tuh lihat teman-teman saya gitu tahun 2015 jadi teman-teman besok di edisi berikutnya pasti akan ketemu dengan teman-teman saya yang lebih hebat gitu kayak uh, misalnya kayak ibu Sita yang ada di sini terus kemudian ada uh, Ilham ada adalah banyak teman-teman yang mereka bisa kok aku nggak bisa gitu nah ini adalah tahun paling down menurut saya tapi di saat yang bersamaan ketika saya mulai uh, menemukan semangat lagi gitu ada telepon langsung dari Batan. Ini mungkin ada Prof. Jarot. Mungkin loh, ini pernah kerja di Batan. Tidak juga sih, Pak. Waktu itu hanya proyek saja di Jogja. Jadi ada Profesor saja mungkin sudah uh, familiar. Jadi telepon ke saya, terus beliau bilang, e kita ada proyek, kita butuh orang. Sudah gitu. akhirnya saya ke sana. Yang kemudian akhirnya saya bertahan di sana sekitar hampir dua tahun. Dari uh, 2017-an lah ya. Itu saya akhirnya sebelum akhirnya saya berangkat ke Jinghua karena sebenarnya itu juga ada kontribusi dari uh, Profesor Lajuna yang dari Batan itu tadi karena merekomendasikan saya gitu wah kamu udah di sini mau berkembang-kembang tapi kemudian ada tawaran ini ada peluang di Jinghua mau ini saya rekomendasikan oke saya dapat rekomendasi kemudian saya apply oke saya stop di situ dulu ya um, saya stop di situ dulu nah lanjut udah dapat surat rekomendasi nih terus ngapain gitu kan ya Jadi saya udah, saya dapat sertifikat IELTS saya sudah punya surat rekomendasi terus akhirnya saya apply lah ke CGS CGS itu kepanjangannya Chinese Government Scholarship tadi Mas Effendi uh, sudah cerita yang di Taiwan kalau ini yang di uh, China saya mau cerita bahwa untuk dapat CGS ini akhirnya saya diterima terus saya menjalani semuanya dari tahun 2004 dari 2011 sampai di 2017 ini. Jadi ini perjalanan yang sangat panjang dan enggak mudah. Plus program yang saya apply itu sebenarnya sudah jadi satu dengan sponsorship dari um, company. Oke, okay, akhirnya saya bisa ke Tsinghua University. Lah, S1-nya, Mbak sibuk apa-apa sih ya? enggak, saya juga sibuk. gitu Selain saya cari uang, saya juga Tadi sudah diceritakan sama Mbak Indri bahwa saya ini kepala departemen PSM KMTF, kemudian saya sekretaris dari KAMASE. Kalau teman-teman tahu KAMASE, kemudian saya juga benda-benda dari UGMX. Mungkin kalau sekarang masih ada juga ya. Oke, secara waktunya masih lumayan. Next adalah new chapter di Cina University. Uh, saya di sini mau sharing yang kira-kira teman-teman nggak bisa temukan di websitenya mereka aja ya. Kalau misalnya masalah admission dan sebagainya, saya rasa nanti teman-teman akan tahu sendiri Tsinghua University itu ranking berapa, terus bagus, enggak, program studinya apa saja. Nah, itu silakan di-searching sendiri Tsinghua University, itu akan jauh lebih lengkap. Oke, okay. Tsinghua University. Hmm, saya mau klaim ini, tapi ini klaim mereka ya, buat Tsinghua University adalah universitas terbaik di uh, China. Jadi, kalau kemana-mana waktu itu saya boleh cerita kalau saya pakai baju tulisannya Tionghoa kalau jalan-jalan gitu pasti oh, Hanli Hai Hanli Hai wah lu pinter ya lu pintar ya kayak gitu oke okay. Uh, itu universitas terbaik di sana, universitas yang besar. Tahu nggak ini siapa, teman-teman? Menang Olimpiade, <laughs> tahu-tahu, tahu, 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 Ayo, ayo. siapa? 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 tahu, siapa? tahu, Oke tahu, tahu, siapa? tahu, 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 kanan. tahu, tahu, yang tahu, 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 Presiden tahu, tahu, presiden. <laughs> presiden saat ini, kemudian presiden tahu, um, presiden sebelumnya, tahu, Kemudian yang di tengah itu adalah semua uh, untuk dua yang ada di pinggir-pinggir ini, presiden dan pondok presiden ini adalah alumni dari Cinghua, dan Cian yang itu adalah mahasiswa S1. Ibu saat ini jadi teman-teman, uh, boleh bayangkan Cinghua uh, segede apa dan bagaimana pressure-nya untuk kuliah di sana? Gitu, oke, okay, next life. Um, ada opening ceremony. Saya menjelaskan bahwa sebenarnya untuk program internasional di bidang nuklir karena saya lulusnya nuklir itu 2017 angkatan saya ini adalah angkatan pertama. Jadi pertama kalinya China membuka program master internasional untuk bidang nuklir itu ya ini gitu. Saya di angkatan pertamanya. Ada banyak aktivitas yang, di, yang bisa di, dilakukan. Ada beberapa yang bisa saya share. Ada opening ceremony. Kemudian ada di kelas aktivitasnya seperti apa kemudian ada cultural exchange, jadi ada beberapa kali kesempatan untuk bisa kolaborasi dengan teman-teman dari negara lain untuk bisa tampil di Gala Night atau festival-festival terkait. Gitu. Dan yang nggak kalah penting adalah internship ini yang istimewa dari program yang saya ikuti. Jadi satu tahun pertama itu kita belajar di kelas. Nah, satu tahun terakhir itu habisnya di internship dan mengerjakan research thesis dan internshipnya itu ada di tiga perusahaan besar yang berbeda yang salah satunya itu adalah men mensponsori saya setiap untuk selama studi saya di sana jadi ke PLTN ke uang kontrolnya dan sebagainya apalagi ini ini saya justru bisa ketemu dengan orang-orang penting di bidang nuklir itu justru ketika di Beijing jadi kalau di Indonesia mungkin kayaknya satu banding satu juta dua juta tapi kalau di sana bisa ketemu Kemudian ada berbagai perayaan-perayaan dan bahkan bisa punya kesempatan untuk jalan-jalan uh, nggak -jalan. hanya di luar uh, kampus bahkan di dalam kampus saja tuh udah epic banget pemandangannya. Next, lah gimana dengan anda yang jadi muslim untuk sekolah di sana? Loh? Yuk ditilik lagi. Jin itu punya Muslim kantin, satu-satunya kantin yang disubsidi oleh uh, universitas. Jadi kalau makan di sana jauh lebih murah gitu kemudian nggak apa-apa kok sebenarnya pakai hijab di mana aja di dalam ini uh, occasion gitu bahkan saya sempat ikut apa namanya pementasan uh, di Galana, itu itu pakai hijab dan mereka nggak ada masalah sama sekali kayak kamu harus copot dan sebagainya nggak ada bahkan saya sempat ikut satu um, acara talent show di salah satu TV nasionalnya mereka itu saya pakai baju gini ya nggak apa-apa gitu. maksudnya nggak yang oh, harus dicoba dan sebagainya dan so far eh, pandangan mereka tentang wanita berhijab itu nggak ada negatif sama sekali walaupun saya jalan-jalan di -jalan, jalan terus ada ibu yang lihat gitu paling jauh pasti akan cuma tanya mbaknya kok pakai hijab eh, nggak panas apa apa cuma gitu dong next um, banyak banget halal restoran bahkan saya sempat uh, perjalanan ke daerah perbatasan dengan Tibet yang apa namanya jauh gitu maksudnya bukan kota besar gitu pun tetap mudah mencari makanan halal dan banyak masjid di sana jadi boleh beraktivitas eh, peribadahan itu di masjid dan so far sih saya kenal banyak teman-teman eh, China yang juga muslim dan kita oke okay. dan mungkin di kanan bawah ini apa nih ada polisi polisi nah biasanya kalau ada hari-hari besar misalnya ada idul fitri atau idul kurban atau yang pokoknya ada keramaian di daerah uh, masjid gitu biasanya ada polisi-polisi yang memeriksa setiap orang yang bakalan masuk ke masjid Yun dua menit lagi ya finish <laughs> ini tadi kalau Mas Papan tadi Mas Pepen bilang siasya, ini saya ganti pakai tools ya. Tuoshi ya. itu artinya tanggung ini, okay. ini lebih okay. ke Ini lebih informal ya. Betul, betul. Oke, okay, makasih Yuni. Uh, tadi saya juga udah bilang ke Zoom chat ya. Kalau misalnya ada yang bertanya, silahkan di uh, Slido. Nah, sepertinya ada pertanyaan tidak di Slido. Fauzia, ya, Mas Effendi, Ini masih Mas Effendi? Oh, ini ada nih. Sebentar, saya akan share screen teman-teman nah, kasih nama ya, karena kalau misalnya kita nggak tahu nih, teman-teman namanya siapa, kita nggak tahu nanti ngasih hadiahnya ke siapa gitu. Ini, ini nggak ada namanya, anonimus semua nih. Oke, ini ada pertanyaan. Mbak Yuni, untuk lanjut S2 di luar negeri, apakah harus memilih kampus yang peringkatnya di atas UGM? Hal apa saja yang perlu dipertimbangkan saat ingin lanjut S2? Wah ini ibaratnya tergantung dari beasiswa juga ya Yuni ya, mungkin ada yang 300 besar, 500 besar. Namun gue Yuni. Oke, okay. secara umum aja ya, aku jawab sedikit gini, Kalau mau studi luar negeri S2 itu yang pertama kali harus kalian tentukan menurutku ya, berdasarkan pengalaman. tuh bidangnya dulu, kayak kamu mau bidang apa gitu ya kali kamu pengen universitas A tapi ternyata bisa nggak ada di sana gitu kan ya percuma gitu jadi yang pertama ya harus yang pertama cari dulu bidangnya yang kira-kira kamu mau belajar lagi itu yang mana karena eh, itu nanti juga menentukan kamu mau kamus kemana. Selanjutnya adalah sebenarnya nggak ada nggak ada patokan sakoh ya, tapi kalau menurutku tuh itu yang pertama yang penting. Nah selanjutnya itu sebenarnya tergantung dari skema pembiayaannya. Kamu mau biaya sendiri ke sana atau mau cari beasiswa? Kalau mau cari beasiswa ya lihat lagi aturan beasiswanya seperti apa. Kalau misalnya beasiswanya mengharuskan cari yang 500 besar dunia, 200 besar dunia, 100 besar dunia ya, ikutin aja gitu sih. Oke. Okay. Uh, ini ada pertanyaan lagi, apakah bisa dapat visa kerja setelah lulus gitu. Nah, ini biasa tergantung dari negara ya, biasa ada temporary visa namanya ya. Nah, monggo Yun dijawab. Um, sebenarnya bisa ya, tapi kan persyaratan tiap tiap negara tuh beda-beda. Nah, kalau setauku Tiongkok itu memang um, harus ada, ya memang gitu ya. Harus ada yang terima kerja kamu dulu kan? Gitu. Dan hmm. tiap negara tuh beda-beda. Kayak misalnya di Tiongkok juga dia punya apa namanya um, standar yang ketat juga soal bahasa Mandarin dan sebagainya gitu tergantung hmm. lagi ke negara dan institusi atau tempat kerja kamu yang pengen kamu kerja itu benar biasa harus ada sponsorship teman-teman nah sponsorship itu bisa diberikan oleh pemberi pekerjaan gitu jadi biasanya temporary visa tergantung dari itu tapi juga tergantung dari beberapa elemen yang nanti akan ditotalkan nah salah satu elemennya adalah kefasihan bahasa kira-kira begitu ya Yun ya ya Oke, okay, ini ada dari Yesika untuk Mbak Yuni. Untuk kuliah di Singhua, ini nggak tahu nih pronunciation-nya gimana, Apakah perlu mengambil HSK, Mbak? Lah, apa itu HSK? Oke, okay, saya kasih ini ya. HSK itu kayak IELTS tapi untuk Mandarin. Oke, okay. gitu. HSK Mantap ada ini. 1 2 3 4 5 gitu. Um, tergantung programnya, ya. Saya saya kamu kalau misalnya mau ke kuliah harus cek lagi di web mereka apakah mereka programnya internasional atau bukan gitu ada beberapa program uh, non internasional itu yang memang kamu harus ada HSK-nya tapi kamu dikasih sekolah dulu satu tahun di sana untuk belajar bahasa kayak gitu atau ada yang uh, di CIMO banyak juga sudah uh, program-programnya internasional jadi nggak perlu HSK karena bahasa pengantarnya bahasa Inggris tapi saya mau kasih masukan aja sih ya kalau misalnya teman-teman kepengen ke Tsinghua atau ke universitas-universitas di Tiongkok ada baiknya teman-teman belajar dulu bahasa Mandarin sedikit-sedikit karena bagi bocoran saya dulu satu bulan sebelum berangkat itu belajar dulu kursus dulu bahasa Mandarin seenggaknya ketika teman-teman sampai di bandara mau ngomong sama super taksi Pak saya anterin ke universitas ini ya itu teman-teman udah bisa gimana ngomongnya karena most of people there nggak bisa bahasa Inggris oke okay. Uh, mungkin ada juga matrikulasi, sepertinya ya, Yun. Ya, ada temanku iya, yang ya. ikut satu tahun gitu, matrikulasi. Gitu. Iya, ya yes, kayak yang aku ceritain tadi, bisa, hmm, bisa ada satu betul -betul. tahun dulu, gitu. Oke, okay, sip, uh, itu sudah terjawab untuk Jessica dan Nova. Wah, ini makin ada pertanyaan, tapi enggak ada namanya. Ini oke, okay, ini yang ada namanya dulu ya, saya pilih ya. Chandra, Mbak Yuni ada pengalaman kerja dahulu setelah S1 berpengaruh banyak pada saat studi S2 apa lebih baik memang ada pengalaman kerja? Nah, biasanya itu memang ada beberapa beasiswa ya Yun ya yang ada tahun-tahunnya. Nah, monggo Yuni. Um, so far sebenarnya kalau skema CGS itu sebenarnya secara administrasi ya memang nggak ngaruh sebenarnya. Maksudnya karena waktu itu juga mungkin karena saya angkatan pertama ya jadi masih nggak terlalu ngaruh gitu. Cuma kalau saya pribadi Uh, sebenarnya, case to case, ya. Kalau cerita saya, mungkin sedikit banyak membantu karena saya kuliahnya S2 di nuklir, terus kemudian hutan Nah, itu ketika saya apply, kan, ketahuan untuk kelihatan. Oh, saya pernah kerja di uh, bidang nuklir, gitu. Nah, itu mereka juga lihat, kemudian rekomendasi saya juga jadi kuat. Kenapa? Karena saya kerjanya sama profesor di bidang nuklir, gitu. Linear, ya, Yun. ya karena linear gitu iya okay. karena linier. oke okay, ini saya pengen ngebuka satu satu slot ya untuk yang mau bertanya silakan raise hand oke okay, uh, monggo raise hand ini kok jadi begini kali ini nah siapa nih yang raise hand ada nggak atau langsung open mic aja tadi ada yang bertanya nih uh, tapi nggak ada namanya ya yang nanya tentang part time atau zion. di sini ada yang namanya zain Nah, mungkin di sini ada yang nanya juga kemungkinan untuk bekerja di nuklir industri di Cina. Nuklir industri. Nah, mungkin ada yang mau nanya langsung nih. Open mic. Malu-malu ya masih tua sekarang Bu sita itu Pak. Itu Farah tuh ada, tuh. Zahra itu loh, nyala. Mana? Oh, itu ada okay, tuh. Oke, okay. nggak kelihatan ya. Togi, Togi Simanjunta. Ah, Monggo. Eh, bukan Monggo. Horas lah ya. Silahkan. Togi. Eh, sorry. Harusnya nyalain video ya. Maaf, maaf. Gak apa-apa juga, tapi nyalakan video lebih bagus. <laughs> Silahkan, Togi. Monggo. Mbak nah, Yuni, aku pengen nanya deh. Di Cina sendiri pas internship itu kira-kira arah nuklir berapa kali putus, kan? Ya? Putus-putus. mati deh. Putus. Maaf, maaf. Halo, halo. Iya, iya, iya. Oke, okay, oke. Okay. Uh, jadi kan Mbak Honda udah kali kan kayak internship gitu. Jadi cuma sempat ya. menangkap, ha? Nah, uh, jadi itu kira-kira dari itu, dari pengalaman kerja itu, kira-kira ada gambaran nggak kayak arah nuklir china itu gimana? Apalagi oh, juga riset-riset di Singkua tuh fokusnya ke arah mana gitu. Terima kasih. Oke, okay, sama-sama. Oke. Okay. Um, itu Jawabannya beda ya. Maksudnya, di China sendiri itu kan sebenarnya ada tiga perusahaan besar nuklir gitu. Ada, kemudian Cinggu juga ambil bagian di sana. Jadi, arahnya ke mana? Semuanya pasti arahnya ke generasi 4 nih. Semua pasti. Generasi 4 dan uh, small modular reactor. Saya cuma bisa ngomong gitu karena Uh, sekalipun saya internship ke di sana uh, dapat gambaran bagaimana PLTN di sana um, sejauh ini sih yang saya bisa petakan adalah mereka serius di nuklir kemudian investasinya besar besaran kemudian uh, integrasi antara um, perguruan tinggi dan company di sana itu sangat kuat gitu so far saya bisa cuma bisa share itu sih. Jadi mereka tetap akan kejar ke generasi 4, kemudian demo-demo uh, dan apa namanya? Uh, pembangunan demo small modular reactor. Oh ya, oke. Okay kira-kira kalau kita foreigner nih, WNI hmm. misalnya, nah di sana hmm. mau kerja gitu, yun gampang hmm. gak sih? Peluangnya tadi ada pertanyaan seperti itu. Ini kan, kalau kerja. kata Adoy di sana kan lengkap tuh. Nah, seberapa gampang sih misalnya mau berkarir di sana? Eh, uh, di nuklir ya, orang asing ya? Hmm, uh, uh. WNI, um, pretty hard. Jadi, um, it, mereka itu uh, nuklir itu masuk zona yang cukup ketat di di sana ya jadi harus ada screening banyak banget gitu. Aku sendiri juga sebenarnya tertarik kan maksudnya udah disponsori kenapa nggak masuk ke sana sekalian? Gitu? Ternyata ada banyak aturan yang memang uh, tidak mudah untuk orang asing. Saya sendiri pernah diskusi waktu itu mencoba untuk uh, ayolah apa namanya uh, aturannya agak diringankan dan sebagainya. Terus mereka bilang kita coba ya dua tahun ini gitu. Nanti kalau misalnya ada apa-apa ya pasti akan dihubungi lagi lah nih anak-anak yang sudah pernah disponsori ini. gitu tapi so far ya sebelum ada covid lah ya itu dulu omongannya tapi kalau sekarang uh, belum 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 tahu lagi tapi waktu itu mereka memang sedang mencoba untuk uh, melonggarkan aturannya supaya foreigner bisa masuk waktu itu ya okay, sekarang ya oke okay, ada lagi dari teman-teman satu pertanyaan terakhir untuk tadi sesi kan? ya ada tadi siapa Enggak kelihatan tadi aku nggak 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 kelihatan juga ada atau open mic aja langsung kak, mau tanya kan? kak oh ya siapa yeah, yeah. ini oh Almanzo Arjuna uh, kenalin saya dari Teknoker 2018 uh, mau tanya kak kalau misalnya kita S2 tapi nggak mau ke, jadi peneliti itu kira-kira uh, visible nggak kak atau mending langsung kerja aja gitu gimana gimana S2 oh. harus jadi peneliti ah, apakah, kan biasanya kalau S2 itu targetnya nggak peneliti dosen gitu mungkin uh -huh. nah apa kalau misalnya kita S2 tapi kita nggak ke bidang itu tapi ya ke industri atau ke apa itu apakah worth it enggak ya atau kita langsung kerja aja gitu nanti kita ya dari sana aja nggak usah nggak usah jadi ke S2 S3 gitu Hmm. balik lagi ke goalnya sih sebenarnya kamu mau mau yang mau kamu capai itu apa itu kalau aku sendiri sih sebenarnya nggak ada goal dan sebenarnya pada saya S2 gitu goal, besar saya itu sebenarnya pengen ikut uh, nimbrung di dunia nuklir yang beneran gitu maksudnya yang kan yang running present dan sebagainya walaupun memang masih jauh gitu ya saya sendiri juga masih dalam proses dan masih belum selesai jadi kalau menurutku sih kembali lagi ke kamu case-nya gimana nih kamu mau ke sana Uh, challenge-nya apa nih, resikonya apa, pro-nya apa, kontranya apa, resikonya apa. Kira-kira kamu kalau ngambil resiko ini masih masih oke okay nggak gitu? Tergantung lagi. Kalau misalnya kamu habis mau lulus, terus kamu mau uh, pengen, misalnya ya, goal-nya adalah financial independence atau cepat-cepat mandiri gitu, stable di bidang uh, pembiayaan atau penghidupan ya, kayaknya mending langsung kerja lah. Nah, ini kak juga tanya deh rencananya kakak kalau setelah selesai ini ya apa S 2 dan lain ini rencananya kakak mau disurat di Indonesia atau lanjut ke luar kak seru <tik> sekali <tik> ya pertanyaannya <tik> mungkin ada pertimbangan gitu soalnya masih juga agak bingung nih kalau kalau misalnya S 2 di luar terus tiba-tiba kayak ada kesempatan di luar Uh, apakah mending luar atau kayak ada ketertarikan buat ke Indonesia mengabdi dan lain-lain itu. -lain. Nah, apalagi beasiswa Uni kan kalau uh. aku kan LPDP, LPDP harus kembali. Nah, Uni kan mungkin nggak ada perjanjian seperti itu. Nah, kira-kira gimana Yun? <laughs> ada ya, udah senyum-senyum. <laughs> karena dia tahu, karena dia tahu. saya <laughs> udah pernah diskusi sama dia. Jadi uh, sebenarnya saya uh, prefer keluar ya, maksudnya Bukan semata-mata meninggalkan sini, tapi pengen belajar. Karena gini, menur menurut saya nih ya, uh, ketika saya internship kemudian men melihat secara langsung operasinya, kemudian pembangunannya, terus ngelihat lagi ke Indonesia itu kayaknya jauh gitu. Selain maksudnya di sini jauh tuh adalah ternyata kita perlu banyak belajar juga gitu. Ada banyak yang harus kita pelajari juga gitu. Uh, Maksudnya, lepas dari oh, urusan apa namanya, kebijakan pemerintah dan ekonomi, dan sebagainya, ya, Mas. Secara teknis, gitu-gitu, manajemen gitu gitu sih. Oke deh, nah uh, cukup ya. Mungkin Almanzo nanti Buk -buk. bisa dikontak, Mbak Mba, uh, Mba Yuninya. Uh, di sini ada Mas Irhas juga. Uh, Almanzo ada di kolom chat FISMED, ya. Fisika medis, nah, mungkin kalau misalnya mau. Uh, apa berkarir di Vismed nih dulu kayaknya saya pernah nulis juga pas waktu SMA wah keren nih Vismed gitu pengen apa berkarir di Vismed gitu ya aku dulu Vismed loh <laughs> dulu uni Vismed gitu nah, mungkin bisa ditanya-tanya oke Yuni makasih banget untuk sesinya nah kita sekarang beranjak ke sesi terakhir teman-teman bukan sesi terakhir tapi ke pembicara terakhir ya Nah, pembicara terakhir kali ini adalah Randi Fransvela. Wah, ini dulu Laskar 38, satu Laskar sama Eci. Wah, hafal kan? Nah, ini Randi ini publikasinya paling banyak. Sampai tadi malam jam 1 pagi saya ngitungin ya, buat saya tampilin di layar ini. Nah, itu publikasinya 22 paper dan buku. Wah, ini luar biasa nih. Ini Randi. Sebenarnya saya nulisnya banyak nih, karena di CV-nya banyak. Tapi mungkin Randi pengennya humble ya, dia minta Andri yang ditampilin ini aja. Jadi saya ngikut aja nih, ini yang ditampilin. Randi ini kelas FISTEK B, jadi FISTEK, eh bukan FISTEK, ini FISIKA kelas B. Dulu kita FISIKA Teknik sih, 2010 gitu. Terus menyelesaikan MSC, Master of Science di ITB, tapi juga ada short course ya di dua university kayaknya dulu pas waktu waktu uh, pas waktu di ITB. Terus sekarang PhD di Denmark, di, di TU atau TUD. Habis itu juga uh, dapat beasiswa yang elit nih teman-teman kalau teman-teman nanti memasuki dunia research ya, uh, dunia European Commission Project, ini Mary Curie ini elit lah gitu. Jadi udah dapat nih uh, funding yang elit. Habis itu juga uh, dulu bareng sama Bu Sentagi ya, jadi eh, jadi asisten, ngajar, ngajar nggak? <laughs> jadi asisten dosen lah pokoknya. Nah, habis itu juga um, beberapa kegiatan lain. Monggo nih, dari Randi, kita sapa di sini. Di sini di Denmark, berarti beda 7 jam ya dari WIB ya, Ran ya? Iya. Yeah. Sekarang jam berapa nih? Hmm, 16, ya nggak? Jam 4. Betul? Ya, betul. Jam tiga okay. 3.59. sembilan okay. 359, oke. Okay. Nah, mungkin dari Randi uh, bisa disapa atau bisa dimulailah apa yang mau disampaikan. Silahkan. Ya, terima kasih Indri. Uh, sebelumnya, uh, Assalamualaikum semuanya pada dosen-dosen sekalian. Saya juga nggak sempat melihat siapa aja yang datang, tapi tadi ada Bu Esther, ada Pak Sihana, Pak Alex, Bu Sentagi, kemudian ada Bu Ita juga tapi beberapa sudah pamit pada Bu Anung juga. Terima kasih atas kesempatannya juga uh, selamat malam teman-teman yang ada di Indonesia. Perkenalkan saya Randi, alumni Teknik Fisika juga tahun 2010 waktu itu di kelas B. Dan pada kesempatan kali ini mungkin saya akan share sedikit ya tentang apa yang diminta oleh panitia terutama Indri. <laughs> apa yang bisa di-share untuk acara uh, satu Dkd plus satu ini uh, pada sore hari ini waktu Denmark saya izin untuk share screen. Oke. Okay. Ya, yeah. semoga kelihatan uh, layarnya. Saya Jadi lihat. pada ya yeah, makasih. Jadi kesempatan kali ini saya diminta untuk uh, sharing tentang pursuing research career in the developed country gitu ya. Jadi mengejar karir sebagai peneliti di negara maju, kira-kira seperti itulah ininya uciamannya. Mungkin tidak hanya tentang ini, tapi banyak sekali titipannya apa yang harus disampaikan terkait dengan topik kali ini. Nah, mungkin semua orang akan memiliki yang namanya itu zero level. Seperti tadi misalnya Yuni, saya juga terinspirasi sekali tentang ceritanya Yuni dan saya yakin teman-teman di sini adik-adik sekalian juga punya yang namanya itu zero level teman-teman di mana teman-teman saat itu adalah posisi teman-teman mulai memulai sesuatu gitu untuk switch terhadap sesuatu yang lain dan zero level saya yang mungkin agak berbeda dari kebanyakan teman-teman uh, seangkatan saya atau mungkin anak-anak teknik di UGM dan bahkan anak UGM adalah saya berasal dari STM jadi saya lulusan STM waktu itu teknik mekanik otomotif di Jakarta. Tapi sebagaimana teman-teman tahu kalau anak-anak STM itu tentunya bukan disiapkan untuk menjadi seorang mahasiswa ya. Kan, ya? Dan bukan disiapkan untuk tawuran juga sih. Jadi kita <laughs> disiapkan anak itu. STM di Jakarta lagi. <laughs> Walaupun kita udah biasa megang kunci inggris, obeng dan sebagainya, tapi ya kita memang disiapkan untuk uh, ke industri. Maka dari itu kalau kita bayangkan seberapa besar chance saya ketika STM untuk masuk ke dalam dunia akademisi ya tentunya nggak besar. Tapi walaupun seperti itu kan kita ada keinginan untuk misalnya meraih pendidikan yang lebih tinggi, tidak hanya selesai di STM itu aja karena kita percaya bahwa melalui pendidikan mungkin salah satu jalan untuk uh, mengubah uh, kehidupan kita gitu ya. Maka pergi ke universitas saat itu sangat tidak mungkin. Baiklah, dan saya terdampar di suatu perusahaan yang bernama Astra Dehatsu Motor. Ini kebetulan saya ngambil gambar dan ini semua teman-teman saya, termasuk ada beberapa tim leader. Saya lulus STM, kemudian pergi ke industri satu tahun. Waktu itu bekerja di Astra Dehatsu, bidangnya di quality inspection. Jadi ngecekin mobil ya. Kalau teman-teman mau tahu berapa mobil jadi dalam satu hari, itu sekitar 600 unit. Jadi, jangan kaget kalau misalnya Jakarta atau Jogja udah mulai padat gitu kan, sehari 600 unit, dan kita kerja itu bisa 6 hari dalam satu minggu. Ya, begitulah. Oke, okay. tapi di posisi ini bukan berarti kita harus menyerah, ya sih? Karena setiap orang itu melalui jalan yang berbeda-beda untuk menuju, mungkin tujuan yang sama gitu, cuma beda aja likunya. Dan saya waktu itu percaya bahwa liku saya ya seperti ini karena di perusahaan itu saya bisa mendapatkan upah, kemudian bisa juga membantu misalnya kebutuhan di rumah gitu ya. Karena memang saya juga sama dengan Yuni mungkin berasal dari keluarga yang sederhana. Kemudian saya juga bisa menabung untuk mendaftar kuliah, bahkan membayar masuk kuliah. Maka cita-cita itu harus tetap ditanam, apapun posisi kita saat itu. Nah saat itu ya upaya saya belajar. Kalau misalnya lagi apa lagi istirahat, karena perusahaan Jepang itu ada istirahat sebentarnya, saya selalu baca buku, bawa buku saku kecil. Terus kalau misalnya di bus, saya juga baca buku. Saya nggak bisa daftar ke bimbingan belajar yang huruf depannya N, belakangnya N. Nah, itu tahu nggak? Jadi, itu pertama, itu nggak ada di Jakarta, kan? Yang kedua, itu tentunya mahal. Lupa. Dan... Dan itu kebanyakan eh uh, jebolan itu memang masuk ke universitas-universitas uh, yang bagus. Tapi menimbang dengan waktu, tenaga dan biaya tentunya nggak memungkinkan. Tapi rupanya um, Tuhan berkehendak lain. Yang penting kita berusaha baik, berusaha sebaik mungkin, maka kita mendapatkan jalan dan akhirnya tahun 2010 saya diterima masuk UGM melalui jalur UM, ujian mandiri yang katanya waktu itu sih soalnya susah dan menurut Pak Tumiran ke kesempatannya itu satu puluh 33 masuk fakultas teknik katanya gitu. Tapi ternyata masuk teknik fisika kesempatannya lebih besar. Oke. Oke, kuliah lah saya gitu. Kalau misalnya kita kuliah mungkin ada beberapa tipe mahasiswa ya, ada mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang kuliah pulang, ada yang kuliah uh, kurang kura-kuran Pak, kuliah rapat kuliah rapat, mungkin seperti Indri ada kunang-kunang, kuliah nangkring, kuliah nangkring mungkin kayak Januari gitu kan. Terus ada mahasiswa kuda, udah tuh kuliah dagang, kuliah dagang. Ada teman saya di sini mungkin ada ya Reza. Nah, karena saya nggak bakat dagang, saya kerja. Jadi saya mahasiswa kuda, kuliah kerja, kuliah kerja. Jadi belum dapat uh, belum masuk ke kelas gitu ya. Waktu itu saya sampai di Agustus 2010 dan saat itu Ramadan bulan Agustus, belum masuk kelas saya udah dapat kerja. Uh, kerjanya yaitu jaga warnet waktu itu kebetulan punya kelas di teknik fisika juga jadi beliau entrepreneurship gitu ya entrepreneur lah gitu saya jadi oh, ini ya karyawannya jagain warnetnya beliau gitu nah kerja itu juga bukan semata-mata berarti kita menghilangkan potensi kita untuk aktif di organisasi walaupun di tahun pertama saya mungkin juga nggak aktif-aktif sekali di organisasi. Saya memutuskan bahwa saya butuh keuangan saya untuk lebih baik selama kuliah, walaupun saya punya tabungan. Tapi harus tetap survive, kan? Selain beasiswa yang banyak bisa kita apply, beruntungnya kita masuk UGM. UGM saat itu punya sekitar 58 uh, pemberi beasiswa. Masa sih saat kita daftar banyak, nggak ada yang lolos, kan? Nggak mungkin. Kita main peluang, kita belajar dari Bu Esther bermain tentang peluang meradap mendapatkan beasiswa dari banyaknya potensi beasiswa yang tersedia. Saya apply banyak, akhirnya dapat juga peluang dapat beasiswa, dan alhamdulillah sampai 4 tahun saya dapat beasiswa. Tapi ya memang dengan uh, kerja ini tentunya menghabiskan waktu kan. Saya aja nggak ikut Ospek jurusan. Dan waktu itu sering dimarahin oleh Indri selaku salah satu tim di kelompok saya, karena nggak pernah datang ini, acara Ospek. Jadi selalu diomelin gitu kan. Tapi ya saya nggak punya pilihan saat itu. Pilihan saya itu cuma bisa survive di Jogja atau nggak sama sekali gitu. Memikirkan ada aktivitas lain yang membuat saya harus membagi waktu saya waktu itu sangat nggak mungkin gitu. Walaupun mungkin saya nggak pernah bilang alasan itu ya ke teman-teman yang lain. Tapi ya memang kondisinya saat itu begitu. Kemudian juga ya saya kerja beberapa kali pindah menjadi tenaga pengajar sepedaan kemana-mana gitu ya untuk ngajar satu hari misalnya dua kali jadi ini sangat menguras waktu mungkin teman-teman bisa melalui jalur yang sama atau juga bisa melalui jalur yang beda misalnya mendapatkan beasiswa yang lebih baik dan sebagainya kuliah di dalam kamus saya mungkin juga nggak terlalu lancar ya sebagai orang yang bukan alumni bimbel NN itu tadi saya juga di jadi neutron maksudnya, biar nggak ada yang bertanya-tanya. <laughs> Jadi selain itu juga saya background pendidikannya STM. Kalau misalnya ditanya fisikanya seperti apa, matematikanya seperti apa, bahkan biologi kami nggak dapat gitu ya. Terus gimana background saya ketika melalui semester satu di jurusan teknik favorit gitu kan. Nah, Ya tentu saja sudah bisa dikira hasilnya IPK saya IP saya di semester satu adalah 2,67 <laughs> sangat tidak menginspirasi kan kalau misalnya saya ingat PPN waktu itu cumlaude di semester satu kemudian banyak teman yang dapat uh, IP itu di atas 3,3 lah minimal karena memang pelajarannya sebetulnya masih mirip dengan pelajaran SMA tapi ya udah 2,67 sebetulnya kan di atas cukup ya C itu kan cukup kan ya dan C itu dua gitu saya 2,67 udah lebih dari dua setengah sebetulnya. tapi karena angka dua itu kelihatan jelek banget gitu. jadi kayaknya tiga baru bagus. Ya. tapi ya memang tantangannya di situ. mungkin kesalahan saya waktu pertama kali kuliahnya pak kuliah kalkulus pak Ferdi itu mungkin kebanyakan senyum-senyum saking saya excitednya. wah gue anak stm bisa masuk kelas kelas kuliah gitu. jujur saya senyum-senyum waktu kuliah pertama kan kuliah beliau lucu gitu kan sering ada hal-hal lucu yang diceritakan. Nah, jadi 2,67, not a good start. Ya kan? Itu bagaimana saya memulai karir saya di S1 Teknik Fisika. Dan kalau saya waktu itu, ya kalau boleh cerita, waktu itu saya juga berpikir, kira-kira ini bisa nggak lulus gitu kan? Lulus dengan baik bisa nggak dengan IP hanya 2,67 gitu. Apalagi di semester berikutnya ada tiga mata kuliah yang jadi satu, yaitu termodinamika, mekanika fluida, dan juga ada dinamika. Teknologi. Dan itu jadi satu, semua IP mahasiswa turun drastis. Bayangin kalau yang tadinya 3,5 turun jadi 2, sekian, saya yang 2,6 turun jadi berapa. Jadi ini tantangannya sangat besar, memang teknik fisika luar biasa sekali tantangannya. Tapi ya itu, kita memilih, kita nggak mungkin hidup itu lancar-lancar aja. Dan kalau kita mau mundur saat itu, kita bisa aja. Tapi kita tahu, kita selalu tahu konsekuensinya antara kita maju dan kita mundur. Kalau kita maju, kita akan mungkin gagal, tapi belum tentu juga kita nggak berhasil di akhir kan. Karena sebagai tadi saya bilang jalan itu berliku, nggak semua orang yang menuju tuju tujuan yang sama di akhir itu melalui jalan yang mulus, selalu berhasil. Bisa jadi mereka ada gagal-gagal, tapi sampai juga gitu. Nah, ini yang membuat saya yakin ya udah jalanin aja. Kuliah itu dijalanin aja. Sama seperti nulis skripsi, dijalanin aja nanti juga rampung. Nah, 2011, 2012, 2013, 2014 saya mulai bergabung di organisasi. 2011 di tim instrumentasi waktu itu ada dua, instrumentasi telemetri dan telekontrol dan instrumentasi akustik. Lalu di Cendekia Tenika 2012 dan Gama Cendekia, 2013 saya jadi Kepala Departemen Humas di Gama Cendekia dan gabung ke organisasi asik-asik di West Refinery Center. Kayaknya ya juga sempat join tuh di situ, di WRC. Organisasi asik-asik aja itu. Terus 2014 saya dan beberapa teman-teman karena sempat dapat PKM waktu itu yang tadi diceritakan oleh Pepen, ngejar-ngejar burung walet. Kita akhirnya tertarik di bidang akustik dan saya dengan beberapa teman-teman mendirikan yang namanya Akustik Research Center. Jadi mungkin sampai saat ini masih ada ARC di teknik fisika. Semoga masih ada. Dan juga 2014, saya join di Inskrip. Tadi sebagaimana diceritakan, memang saya meminta untuk join di Inskrip untuk mendapatkan pengalaman kerja sebagai asisten riset dan sebagainya. Karena kalian bisa bayangin, kan nggak mungkin saya jadi asisten uh, praktikum elektronika. Elektronika saja, deh. IP-nya aja 2,67 mana mau Bu Farida nerima saya kan nggak mungkin lah itu impossible. Jadi saya cari aja yang jalur yang lain deh yang bisa kemungkinan saya diterima gitu. Dan ya itulah perjalanan S1 ya. Hingga akhirnya saya lulus dari Teknik Fisika UGM, bidang saya di Akustika, pembimbing saya Bu Sentagi Sesotia Utami dan Pak Gia Oswafata Parikesit, dan bidang riset saya di Akustik Emission. Lanjut, setelah lulus S1, saya join di Inscript sudah lama, jadi keterusan, saya merasa banyak yang saya bisa timba ilmu di sana mulai dari ilmu ya bangunan-bangunan ya simulasi bangunan kemudian pengukuran kemudian evaluasi atau assessment green building dan sebagainya. Dan di script ini juga salah satu tempat saya tumbuh dan mengembangkan baik karir maupun personality saya sendiri. Jadi banyak sekali yang bisa dipelajari dari pekerjaannya maupun dari orang-orang yang ada di dalamnya. Lalu saya diinskrip, 2015 mendaftar LPDP, dan alhamdulillah keterima, saat itu keterima LPDP di uh, ITB. Saya memilih LPDP dalam negeri saat itu. Dan di saat yang hampir bersamaan, saya dapat letter uh, offer dari Southampton University untuk S2 di sana, uh, di sebuah grup riset sebetulnya, bagus sih, Institute of Sound and Vibration Research. Tapi memang karena beberapa pertimbangan, yang pertama misalnya uh, saya butuh saya ini bukan orang pintar, beda dengan teman-teman yang lain, nggak begitu cerdas. Saya butuh waktu yang cukup lama untuk belajar sesuatu dan mempelajari sesuatu gitu. Dan S2 di UK itu hanya satu tahun gitu. Dan menurut saya itu nggak akan cukup buat saya berproses dalam pembelajaran S2 itu sendiri. Sementara saya ditawari di ITB dengan pembimbing saya langsung Pak Joko Sarwono untuk bersama-sama mengeksplorasi laboratorium baru yaitu anechoic chamber dan reverberation chamber dan beberapa peralatan baru yang memang dibangun di ITB. Nah, di sini saya akhirnya memilih untuk ke ITB dan juga ada beberapa alasan-alasan uh, personal saat itu. Saya di ITB 2 tahun lulus dibimbing oleh Pak Joko Sarwono dan Bu Sentagi Utami 3D Audio and TR, IPK-nya 3,9, Alhamdulillah ternyata nggak bodoh-bodoh banget lah gitu ya, masih bisa lah dapat cumlaude gitu. Dan selama di ITB ini memang banyak sekali proses yang saya pelajari. Tidak lagi banyak sekali banyak organisasi yang bisa di apa diikuti kalau ketika kita S2. Tapi sebetulnya banyak sekali hal yang perlu kita eksplorasi. Kalau memang teman-teman itu berniat menjadi apakah peneliti atau pendidik ataupun dosen dan sebagainya. Proses di dalam pembelajaran di S2 yang cukup dalam itu menjadi penting dan ini menjadi salah satu modal kalian ketika misalnya diwawancara S3 misalnya. Karena semuanya keluar ketika saya wawancara S3. Dan dua ya, ada beberapa Ya non degree course yang saya ikuti, yang pertama itu beasiswa dari Australian Award Indonesia, yaitu dari short course, uh, ya saya short course bidangnya business technology. Waktu itu kita menghabiskan beberapa minggu di Australia, berpindah-pindah ke empat kota di Brisbane, Adelaide, Canberra, Sydney. Lalu saya juga sempat menghabiskan waktu untuk uh, mengerjakan topik te uh, tesis saya di School of Computing Science and Engineering di uh, University of Salford di Manchester. Nah, ini juga merupakan proses, terutama proses saya belajar bahasa Inggris. Kalian belajar bahasa Inggris, kita belajar bahasa Inggris sudah lama ya dari SD. Tapi ketika kita sampai Inggris, ternyata nggak kepake bahasa Inggris kita. Karena apa yang mereka omongin nggak, nggak, bakal kita ngerti. <laughs> Jadi ternyata bahasa Inggris, orang Inggris itu beda banget sama bahasa Inggris yang kita pelajarin yang lebih ke US minded. Ya. Jadi kerjaan saya kalau pulang dari kantor, ya duduk di bus, dengerin orang ngobrol, sampai saya ngerti suatu saat oh mereka ngobrolin apa gitu udah gitu aja duduk diam dengerin mereka ngobrol gitu ya ini beberapa kunci sebetulnya yang saya ingin share ke teman-teman learn whatever you want to know jadi pelajarilah apapun yang kalian mau apalagi sekarang eranya gampang banget gitu gampang banget kalian buka YouTube nyari belajar apa itu muncul tutorialnya bisa ber banyak banget gitu yang bisa kalian praktikkan dan seterusnya. Kemudian ask whenever you have question, jadi tanya aja kapanpun kalian punya pertanyaan. Sekarang forum itu banyak, ada forum yang coding itu juga ada, kemudian ada forum 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 umum seperti Quora juga ada gitu kan. Itu bisa menjadi uh, forum kalian juga untuk bertanya sesuatu yang kalian nggak tahu. Kemudian gain your knowledge, make your skill shape, jadi tingkatkan pengetahuan kita dan bentuk uh, skill kita itu supaya terasah. Gitu. Dan yang terakhir itu pray and ask for prayer. Jadi kita berdoa tapi jangan lupa juga minta didoakan orang. Baik didoakan oleh orang tua, oleh keluarga sekitar, bahkan orang yang nggak kita kenal. gitu. Karena menurut saya, menurut saya pribadi, kita nggak pernah tahu doa siapa yang mustajab buat kita sendiri. Jangan-jangan bukan doa kita yang membawa kita itu sampai ke posisi saat ini. Jangan-jangan doa orang lain. kan? Yang paling penting itu adalah kita berusaha, urusannya doa siapa yang makbul ya, kita minta aja sebanyak-banyaknya. gitu. Kemudian komitmen konsisten dan persisten ini sebetulnya salah satu tips yang diberikan oleh Bapak Haryono. Masih ada ya di jurusan masih mengajar beliau, uh, sangat filosofis sekali dan saya senang sekali ngobrol dengan beliau. Jadi komitmen kalau kalian punya keinginan terhadap sesuatu konsisten, belajar atau mengejarnya, kemudian nggak mungkin kan nggak ada halangan ya. Tapi ketika ada halangan kalian harus persisten, kalian dobrak. Jangan sampai kalian begitu ada halangan mundur gitu. Ya bolehlah mundur terus lari, dobrak itu halangannya. Oke, sedikit lagi. Ini status saya sekarang, tadi sudah disebutkan sama Indri. Saya research researcher. Nama proyeknya Real Vision. Kita mengembangkan multimedia untuk next generation. Kemudian saya PhD fellow juga di Science Lab for Cynology. Jadi status saya harus bekerja juga di perusahaan dan juga saya kandidat di Photonics Engineering. Jadi DTU sebetulnya hanya untuk memberikan gelar ke saya aja, sementara semua riset dan sebagainya saya bekerja di R&D di Force Technology. Aktivitasnya tiga, yang utama proyek riset, tentunya proyek komersil, dan aktivitas keluarga. Nah, terakhir, karir meneliti di negara Skandinavia. Kenapa? Pertama, negara Skandinavia itu negara paling bahagia di dunia. Kalau kalian lihat happiness index in the world, itu mungkin 10 negara terbesar selalu ada semua negara Skandinavia. Ada Denmark, Finlandia, Norwegia, dan Swedia. Lalu kalau kalian lihat English Proficiency Index, yang indeks bahasa Inggrisnya bagus, artinya kalau kalian nyasar, kalian nggak bakal khawatir buat nanya orang pakai bahasa Inggris gitu ya. Atau kalau salah naik bus gitu. Nah, itu selalu ada negara Skandinavia di 10 terbesar. Denmark di nomor kedua setelah Belanda, tapi di bawahnya ada lagi, ada Finlandia, Norwegia, dan Swedia. Kualitas pendidikan jangan ditanya, mungkin kalian tahu, Finlandia kualitas pendidikan terbaik di dunia, padahal juga banyaknya main-main sih pendidikannya. Tapi bisa terbaik gitu. Kemudian penghasilan termasuk negara dengan penghasilan terbesar. Jadi, kalau kalian bekerja di sini, ya penghasilan kalian sudah pasti besar, walaupun pajak kalian besar. Tapi jangan khawatir, karena pajaknya akan kembali lagi ke kalian, terutama ketika kalian berkeluarga. Lalu waktu kerja paling sedikit 37 jam, Indonesia 40 jam, Jerman 38 jam. Tekanan kerja tidak tinggi. Orang sini cenderung santai, tapi tahu ininya. Tahu tentang apa hak dan kewajiban mereka dalam bekerja. Budaya kerjanya juga santai, banyak ngopi, banyak ngobrol gitu ya. Tapi mereka tetap produktif gitu. Kok bisa gitu kan? Kemudian humanis. Nah, ini yang paling saya suka sebetulnya. Kita bisa menjadi negara maju, kita bisa menjadi orang yang sangat pintar, tapi belum tentu kita bisa jadi orang pintar atau negara maju yang humanis. Artinya kita memperhatikan aspek-aspek manusianya gitu. Kalau kata Indonesia itu pembangunan uh, sumber daya manusia gitu, perkataan ya. <tuk> politik Indonesia kan. Nah di sini sudah diterapkan. Jadi misalnya contoh ya, saya kerja, uh, tapi suatu hari anaknya sakit atau istri sakit, saya akan bilang ke atasan saya sakit saya nggak bisa masuk hari ini atasan saya akan bilang oh iya kamu jangan masuk kalau kayak gitu gitu bukan bukan dimarahin tapi ialah. oh iya betul pilihan kamu itu pilihan yang bagus gitu that's a good decisions oh iya gitu kaget sih saat awal tapi memang seperti itu budayanya di sini mereka sangat memperhatikan semua aspek kekeluargaan dan jadi remote working bukan hal yang baru di negara Skandinavia bukan gara-gara bukan gara-gara COVID kemudian kita remote working ya, tapi remote working udah biasa banget. Sebelum COVID saya sering kerja di rumah, kalau nggak ada apa-apa yang harus dikerjakan di kantor, saya di rumah. Kemudian progresif, tentu harus ada progresnya kalau bekerja di uh, sini ya. Karena mereka juga sangat punya target, tapi tidak juga tidak ngoyo gitu kalau bahasa uh, Jawanya. Mereka tahu batasan dan kebutuhan mereka. Terima kasih, tetap semangat, pantang menyerah, tetap tersenyum, pantang mengeluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Randi. Ini juga saya lihat list uh, peserta masih bertahan ya Bapak Ibu dosen. Uh, terutama masih ada Prof Jarod juga. Terima kasih Prof masih bertahan di acara ini. Kami merasa sangat terhormat. Oke okay, Ran. Uh, makasih mungkin bisa di-stop dulu share screen-nya. Oh iya. Yeah, yeah. uh, kita... Lihat dulu nih, udah ada pertanyaan belum ya di slideo? Kalau misalnya belum, nanti kita bisa ngajak teman-teman untuk open mic. Uh, sepertinya, oh ini ada pertanyaan nih, satu dari Zafran. Nah sebelum sebelum pertanyaan, mungkin tadi saya ingin mengaminkan ya apa yang dikatakan Randi soal uh, mungkin pas waktu sekolah kita paling banyak nih minta didoakan orang lain. Saya juga kayak gitu gitu kan, wah doain ya doain gitu karena kita nggak pernah tahu sama satu lagi dosen-dosen teknik nuklir teknik fisika itu bukan cuma ngajarin soal kelas ya, tapi soal nilai kehidupan. Saya ingat banget di pelajaran falsafah ilmu pengetahuan dan teknologi, saya punya satu prinsip yang saya pakai sampai sekarang yaitu ketika kita belajar teknik artinya kita belajar untuk menyejahterakan umat manusia. Wah, itu yang saya pakai sampai sekarang. Begitu entahlah itu semester 2 atau semester berapa tiba-tiba dapat kontak kuliah itu tiba-tiba ada lampu nyala, "Tring" gitu. Nah, itu luar biasa ya banyak banget nilai-nilai kehidupan dari dosen-dosen kita. Oke, ini ada pertanyaan dari Zafran. Wah, Zafran bertanya kepada Mas Randi. Kata Zafran Tantangan apa saja yang diseringkali ditemui selama menjadi researcher? Nah, silahkan Ran dijawab. Researcher itu begitulah ya, dan nah, silahkan. Ya, ya kalau di sini kebetulan saya bidang risetnya di audio ya, jadi audio product dan audio visual multimedia products gitu. Ya, salah satu tantangannya misalnya pertama itu komunikasi dengan clients. Klien kita banyak dari berbagai perusahaan dan mungkin juga berbagai perusahaan sosial media yang ada aplikasinya di handphone kalian. Jadi mereka termasuk klien kami. Dan ya salah satu tantangannya misalnya waktu meeting. Waktu meetingnya ngikutin waktu US misalnya, sedangkan kita di sini waktu Eropa harus meeting malam-malam. salah satunya itu yang paling ya paling sering dihadapi, tapi nggak terlalu berat. Kemudian tantangan yang kedua adalah misalnya klien. Eh, Misalnya kalian menginginkan untuk produk ke testing ya, produk testing. Artinya mereka harus mengirimkan beberapa produk untuk di testing ke tempat kami, tapi kemudian lama gitu. Untuk pengirimannya satu-satu nggak langsung sekalian. Sementara ketika kita harus setup membuat design of experiments dan sebagainya itu harus memikirkan segala sesuatu halnya kan, apa yang memungkinkan untuk diubah dan apa yang tidak bisa diubah. Nah, kalau ketika mereka harus mengirimkan satu-satu dan seterusnya artinya memperlambat pekerjaan kita yang harusnya untuk segera selesai, tapi akhirnya molor dan seterusnya gitu. Yang ketiga yang yang paling menantang mungkin mencari su suatu alternatif ya atau inovasi. Kalau di saya lebih sering kita bermain di design of experiments. Jadi bagaimana membuat suatu design of experiments yang reliable dan robust gitu. Jadi Uh, bisa diimplementasikan dan juga cukup baik hasilnya. Nah ini salah satu tantangan uh, di bidang industri yang saya tekunin itu. Oke okay, Ran, uh, pertanyaan kedua nih dari Ihsan. Bagaimana hmm. Mas Randi perbandingan menjadi researcher di dalam dan luar negeri? Mana yang lebih worth it? <laughs> nah mungkin bisa um, dijawab. Iya, sebetulnya nggak bisa dibandingkan karena saya juga kalau dulu di Inscript saya kan lebih banyak research assistant ya, bukan researcher. Tapi uh, baru sekarang aja ketika di S3 saya mulai terlibat ke penelitian yang sebetulnya di industri, bukan di akademik. Uh, kalau nggak bisa dibandingin sih kalau di Indonesia karena saya nggak punya pengalaman. Tapi mungkin Indri bisa bisa menjelaskan juga apa sih. Tapi Indri juga proyeknya luar negeri katanya. Iya, aku yang <laughs> punya <Juga> orang Jepang. <laughs> tantangannya beda. Nah kalau di luar negeri sebetulnya kalau saya sih riset itu mungkin nggak ada bedanya. Kalian tahu dari sisi dari sisi riset metodologinya tentunya sama ya. Tapi yang membedakan mungkin adalah time constraint, kemudian target oriented. Kalau misal di industri kan lebih target oriented ya. Dan semuanya selalu dihubungkan dengan how much money we can earn kan dari dari riset itu apa yang bisa kita dapatkan, berapa uang yang bisa kita hasilkan, dan seterusnya. Nah, ini sangat target-oriented sekali, gitu. Dan ya, kalau dari sisi bekerja, kita harus lebih profesional, ya. Judulnya profesional, tapi mungkin yang cukup berbeda, ya, karena ada hak-hak tertentu yang kita miliki berbeda, gitu. Kalau di sini memang kita cukup target-oriented demand-nya cukup besar, tapi kita punya hak-hak tertentu yang kita bisa pakai. Misalnya setelah ngerjain ini, aku mau libur seminggu. Nah, itu bisa. <laughs> Jadi cukup santai sebetulnya. So, Jadi kita punya break, uh, time for to break gitu. Untuk, uh, ya, kita mau liburan dulu untuk meng-refresh lagi pikiran kita dan sebagainya. Tapi kalau di Indonesia kan mungkin jatah liburnya tidak sebanyak di sini gitu. Tapi itu juga inline dengan berapa banyak pajak yang kita bayar ke negara yang, kita bayarkan agak di sini lebih besar daripada di sana. Gitu. Gitu Oke, okay. summer juga katanya lima pekan ya bisa take vacation lima pekan gitu summer. <laughs> iya boleh. Jadi ada summer oh, okay. break, ada winter break kita bisa bisa ini libur. Benar ini di zoom chat rame nih. Kebanyakan bilang jalur administrasi yang lama but, Kami juga bilang kebanyakan kerja admin gitu ya, bukan outcome. Nah mungkin buat teman-teman yang pengen tahu gitu, mungkin bisa langsung juga gitu ya bertanya dengan Bapak Ibu dosen yang ada di sini. Nah, di sini ada salam juga Ran dari Pak Winiran. Waalaikumsalam. Nah. Ya, tuh katanya mau lihat Randi. Ngantuk nah. nih lo, mau ngorok di suara. lihat kamu nih. Tuh Ran. Dikirimin nah, apa? Dikirimin postcard lah. Saya nah, mau nanya anaknya mau berapa gitu katanya Aduh. Udah nah, ada udah ada satu tuh. Oke, okay, mungkin dari teman-teman peserta ada yang mau open mic atau open video silahkan. atau raise hand bertanya dengan Mas Randi langsung. Ini di Skandinavia loh, Skandinavia di Denmark juga lagi booming karena wind turbine-nya ya Ran ya. Saya wind turbine-nya lagi banyak dikunjungi kemarin dari Den ke sana tuh dari Dewan Energi Nasional. Saya di Denmark wind turbine-nya. Nah, mungkin ada yang mau bertanya nih, negara Skandinavia dulu awalnya gratis tapi karena di EU gitu kan ya langsung diprotes negara-negara EU yang lain di Skandinavia ada IKEA nggak? Oh siapa ini? Raihan. Oh ya, Raihan Falah eh. Robani Silahkan Raihan. Ya izin bertanya, Mas Ye. Randy. Uh, tadi cukup menarik ya, di mana Mas Randy uh, bercerita tentang negara Skandinavia tuh sangat ramah terhadap pekerja mungkin ya dan juga Uh, rumah tangga dan juga saya ingin bertanya mas apakah juga seramah banget itu terhadap masyarakat muslimnya dan juga pertanyaan saya yang kedua uh, kan mas Randi pernah bercerita ketika dulu semester 1 atau semester 2 itu di saat mungkin bagi saya itu sangat sangat down banget ya di mana teman-temannya nilainya 3, sekian ke atas lah dan Mas Randi mendapatkan nilai sekian 2,6 kalau nggak salah. Dan itu bagaimana mas Randy menghadapinya, mungkin itu sih mas yang paling relate sama saya. Terima kasih. Ya. Yang hmm. pertama dulu ya, terkait dengan nilai tadi. Kalau saya waktu itu sih menghadapinya, ya ada down, tapi cuma sebentar aja ya. Orang saya juga mikir saya nggak pinter kok, nggak apa-apa 2,67 juga. <laughs> Jadi masih bisa melanjutkan hidup gitu kan. Tapi memang... Um, jadi gini sebetulnya, setelah saya menjalani kuliah berapa tahun, berapa semester gitu, dan saya juga waktu itu termasuk yang senang sekali mengajukan lomba gitu, sampai sama Bu Ita itu selalu dibilang, jangan kamu terus yang minta dana yang lain gitu. Dan jadi kegagalan itu saya udah sering banget menghadapi kegagalan dari sisi perlombaan kalah dan sebagainya. sampai saya akhirnya lupa gitu kalau saya pernah ngajuin lomba ini serius terjadi karena saya hampir do di semester 7 karena nggak bisa bayar SPP atau nggak bisa bayar SKS, tiba-tiba kok menang juara satu lomba ini apa uh, SI energi terbarukan dari Kementerian Energi kalau nggak salah oke, saya lupa dan itu yang ngasih tahu malah kelas saya karena saya udah saking nating tulusnya gitu upload, apa, upload uh, karya jadi sebetulnya bangunlah kalau misalnya kita down jangan lama-lama gitu down boleh tapi nggak ada alasan buat kita berlama-lama karena sebetulnya yang paling penting itu bukan ini. Sebetulnya kita diminta untuk menceritakan kegagalan, tapi kalau menurut saya, kegagalan dan keberhasilan itu kan cuma sebuah hal yang eksplisit ya yang terlihat gitu. Tapi jauh dari itu, yang paling penting kita sadari adalah proses yang kita dapatkan dari kegagalan maupun keberhasilan itu sendiri gitu. Nah, proses ini yang mahal sebetulnya. Proses ini yang membuat kita itu punya value. Dan ini harus kita segera, sesegera mungkin kita sadari proses itu. Jangan sampai kita terlarut oleh kegagalan atau terlalu terlambung oleh keberhasilan. Nah, ini juga nggak bagus. Gitu. Buktinya 3,5 bisa 1, itu kan artinya ada kega, ada keterlambungan gitu. Tapi nggak, nggak, nggak siapapun. Cuma di sini segera sadari itu. Segera sadari bahwa kalian berproses. Bukan kalian sekedar mengejar berhasil atau gagal kalian berproses. Bahkan kegagalan kalian itu adalah menghasilkan proses. Banyak orang yang berhasil itu tidak belajar dari proses, tapi banyak orang yang gagal itu belajar dari proses. Nah inilah yang harus kita segera sesegera mungkin sadari itu. Jadi jangan jangan kasih waktu untuk dan lama-lama segera bangkit gerak aja. Kalau kalian bergerak kalian maju, kalau enggak ya kalian berhenti di situ. Kalian nggak akan sampai kalau kalian berhenti. Gitu. Nah mungkin yang kedua terkait dengan Muslim di Skandinavia. Skandinavia itu termasuk negara yang bebas ya berekspresi dan sebagainya. Bahkan kalau kalian dengar dulu kan ada karikatur Nabi Muhammad itu dari Denmark. Betapa konyolnya kan jurnalis jurnalis Denmark itu kan. Tapi itu karena kebebasan berekspresi mereka kita nggak bisa nggak me, bisa melakukan sesuatu yang dari sisi regulasi kan. Kemudian kemarin saat corona itu kan mereka membuat uh, bendera Cina itu bintangnya menjadi log, uh, gambar virus corona kan. Itu juga problem juga antara Denmark dan China. Jadi memang kebebasan jurnalistik di sini agak sering kali kebablasan walaupun itu ya pelakunya itu itu aja gitu. Tapi banyak juga orang yang yang sangat toleransi terhadap kehidupan Muslim di sini. Jadi kita nggak mengalami kesulitan sih sebagai muslim di sini. Memang makanan halal itu tidak sebanyak di negara Eropa lain, terutama Denmark ya. Kalau Swedia mungkin masih banyak. Tapi di Denmark itu nggak begitu banyak, walau, kecuali kebab-kebab dan sebagainya itu banyak sekali di sini. Tapi kalau makanan halal yang ada restoran Indonesia kayak di Belanda, ada warung pempek, nggak ada di sini. Saya kalau ke Den Haag itu ada warung pempek enak, jadi kalau di sini nggak ada. Jadi Uh, ya itulah keterbatasannya dari sisi makanan, tapi dari sisi kebebasan kita beragama, beribadah, nggak ada satupun kekurangan di sini. Bahkan kesehatan itu luar biasa, kita merasakan sekali manfaatnya ketika selama COVID semuanya nggak ada sedikit pun kekurangan dari sisi kesehatan selama penanganan COVID di Denmark. Itu yang luar biasa. Itu. Oke. Gitu. Nah itu Semoga Denmark menjawab. ya. Semoga menjawab untuk Raihan. Uh, terima kasih buat Raihan atas pertanyaannya. Makasih juga untuk Randi. Uh, ini penutupan di sesi terakhir, ya. Nah, teman-teman, sebelum penutupan, uh, seperti yang saya sampaikan di awal, akan ada kuis, dan nanti akan ada 4 orang pemenang kuis yang akan diberikan door prize. Nah, ini selama acara berlangsung, kami sudah mencatat delapan orang yang akan mendapatkan door prize. Nanti saya umumkan di akhir. Nah, ini kuisnya menggunakan kuisis, ada delapan soal. Soalnya, ini diambil dari penjelasan. Panit Bukan panit ya pembicara yang tadi ya, ada Pak Effendi, ada Bu suaranya, Mbak Indri, suaranya Mbak Indri suaranya Mbak Indri suaranya Henry, 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 okay, oke okay. oke Oke, Henry, terdengar ya. Sebentar, saya akan share screen untuk kuisnya Nah, kuisnya ada Henry, soal, dan masing-masing soal waktunya 10 detik. Nah, Uh, untuk ini, dijual. alumni bisa ikut juga, nggak? <laughs> alumni ya bisa aja. Terus, kalau misalnya nanti uh, ngisi, ngisinya itu pakai nama asli supaya kita tahu ya yang menang siapa. Gitu, ini saya share screen. Ini ada komentar di kuliah, ada kuis webinar, ada kuis juga. <laughs> nah, ini kuisnya asik kok, cuma benar salah aja. Gitu, nah, ini buat kali... dapet door prize ya, dapet door prize lah. <laughs> Nah, ini bisa diklik di sini ya, diklik. Habis itu masukkan kode. Kodenya berapa tadi? 163910. Nah, ini bisa 163910. Nah, mungkin bisa di Ini ya, bisa ditulis nih. Oke, ini sepertinya udah 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 mulai ya. Oh. Oke, ini udah Alifa Johan satu enam tiga sembilan satu satu enam tiga sembilan satu Oh, banyak banget ya udah ikut. Oh, makin semangat ya. Oke, oke, berapa? Berapa orang ini banyak nih? Ya, banyak, banyak. Almanzo, Saisa Erchandra. Chandra. Oke, terus terus saya kasih waktu. Satu setengah menit. Oke, ini delapan soal. Waktu setiap pertanyaan sepuluh detik, cuma sepuluh detik ya. Terus cuma benar salah aja. Jadi silahkan nah, jawab benar atau salah, benar atau salah. Oke, lima puluh detik lagi. Haida, Rahmi, Adi Adoy, Adoy ikut juga. Farah, Yesika, Fariski. Temannya siapa tadi? Farizki temannya Hanan, Safiq Fauzan, Alam Petrus Asifa Rizki. Ayo, 35 detik lagi. Fuad. Oke, okay, berhenti nih. Nggak ada lagi yang ingin bergabung? 163910 Farah Azet Ihsan, Pinasti. Pinasti ini Sita, kayaknya Sita Gandes Pinasti. <laughs> Oke, okay, siapa lagi? Kita mulai ya. Oh ini ada Hibat, Hibatur Rahman. Ketua bentar. bentar. ya ada Hafiz. Oke, okay. uh, saya hitung ya, 20 detik ya, mungkin sebelum dimulai. 10, 9, oke, okay. UIS, ada UIS. Oke, okay. sudah, nggak ada, ini udah banyak ya, lawannya kira-kira ada segini nih. Wah, wow. wow. pada semangat ya. Oke, okay. Daru, Daniel, Sivi. Oke, okay. sudah ya, 56 tidak ada lagi yang ikut ya oke kita mulai oke 1 2 oh, udah Lars Rizky oke 57 ya 1 2 3 gak ikutan Sita. <laughs> Inke, Yazid, Aryo, Alam, Reynaldo, oke. Okay. Nova, Zidan, Ibrahim, Helmi, Rizky, Kevin, Mimpin. Siapa cepat ya ini? Jadi semakin cepat semakin banyak poin. Oh, Yazid memimpin. Jehan. Alam. Oke, dari 60 orang siapa yang akan memimpin alam ya? Alam paling banyak. Semakin cepat ya, semakin cepat, semakin dapat poin. bentar lagi selesai nih, Haida. Oke, okay, pada di mana nih yang lain? Effendi, Effendi Pen, kamu di mana Pen? <silence> oh, Yaudri. Oh, <laughs> pemain. Oke, okay, 54 yang udah selesai. Oke, okay, saya akan end dalam waktu 10 detik ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. selamat kepada Dava Khairi ya nomor satu, Alam nomor dua dan Kevin. Oke ini ya empat orang pertama Dava, Alam, Kevin dan M Ihsan. Oke Dava sebentar saya catat dulu. Dava, Alam, Kevin dan M Ihsan mendapatkan door prize. Alam, Kevin, M Ihsan. Oke, mendapatkan door prize ya. Nah, itu sebagai uh, kuis sebelum ditutup, saya akan melanjutkan. Dri suaranya hilang, Dri. Belum kedengaran. Sudah ya, artinya Oke, okay, delapan orang yang sudah uh, tadi sudah memenang bukan memenangkan yang sudah dipilih oleh uh, para pembicara. Habis itu juga ada tadi empat orang. Nah, saya ketik dulu ya. <guruh> uh, ada 12 yang sudah mendapatkan door prize. Nah nanti juga ada hadiah dari pitching competition atau research ideas competition masing-masing satu -masing juta untuk dua orang pemenang. Nah, nanti juga ada sponsorship ya. Di sini ada Muhammad Reza Kailiana, Fistek atau Teknik Fisika 2010 yang sponsorship mau menyediakan kaos gitu. Jadi teman-teman kalau ada yang pengen ini ya, pengen buat kaos, nah bisa hubungi gitu. Kita biasa manggilnya Harban, tapi nama lengkapnya Reza Kailiana. Ini ada di sini juga. Nah, sponsorship ya. Oh ya, Harban itu adalah harapan bangsa gitu. Oke, okay. uh, saya akan menjabarkan singkat tentang pitching competition ya. Jadi pitching competition itu adalah ide kami dari teman-teman akademisi untuk teman-teman uh, mahasiswa gitu ya, untuk bisa mengikuti ini uh, atau mengirimkan ide dari penelitian. Jadi masing-masing nanti ada dua orang pemenang. Nah ini bisa tim bisa individu. Kalau misalnya mau individu juga nggak masalah, mau tim juga nggak masalah masing-masing akan mendapatkan 2 juta, eh, akan mendapatkan 1 juta rupiah. Jadi total 2 juta rupiah dan masing-masing akan mendapatkan kaos gitu. Satu kaos ya yang tadi dari Reza gitu. Jadi ada dua kaos dan 2 juta untuk hadiahnya. Nah, terus uh, ini lengkapnya teman-teman ada di poster gitu. Jadi uh, maksimal tiga orang dan harus ada uh, mahasiswa DTNTF entah graduate atau undergraduate gitu. Jadi entah S2 atau S1 gitu. Uh, terus juga ini berupa video yang di-upload di YouTube, unlisted video, habis itu nanti dikirim linknya ke email, nanti ada emailnya di-poster juga. Maksimal tanggal 30 Oktober dan akan diumumkan di webinar kedua tanggal 14 November. Nah, jadi jangan dilewatkan ya, ini hadiahnya bukan hadiah yang harus kalian uh, ada LPJ gitu ya dipakai buat apa enggak ini hadiah pure uh, award ya gitu bukan bukannya harus dilaporkan gitu memang kita sebagai hadiah nanti kalau misalnya ada dua uh, research ideas yang terpilih gitu nanti juga akan kita upload nih video YouTube kalian yang maksimal lima menit sebagai yang dua orang pemenang ke YouTube-nya DTNTF nah, Bapak Yanwar sudah izin gitu. Nah ini uh, akan ada contohnya juga, contoh YouTube-nya ini bisa kalian klik di sini Habis itu kalian ngirim emailnya kemana, habis itu apa aja yang harus dikirimkan juga udah ada di dokumen ini. Jadi dilihat ya, pitching videonya boleh dalam bahasa Inggris, boleh dalam bahasa Indonesia. Nah, habis itu maksimal 30 Oktober, jadi masih ada waktu lebih dari satu bulan untuk mempersiapkan. Kira-kira itu saya akan umumkan pemenangnya ya, pemenang dari door prize. Jadi pemenangnya silahkan hubungi Bu Sita, door price-nya berupa GoPay gitu. Akan ada 12 GoPay. Nanti silahkan menghubungi Bu Sita untuk memberikan nomor GoPay-nya kepada Tara 11 12. Uh, pas 12. Kepada eh ini isannya dua kali ya. Ini apakah orang yang sama Ihsan dan Emisan? Mohon maaf. Uh, apa orang yang sama? <laughs> Ihsan dan Emisan. Apa sama? Bapak Ibu dosen mungkin atau ini mahasiswanya apa sama nih? Jakarta-nya beda. Beda ya. Oke. Okay. Beda. Oke. Okay. Nah, ini ada 12 orang, Ada Ihsan, Jason, Togi, Almanzo, Ibrahim, Yesika, Jafran, Raihan, Dava, Alam, Kevin dan M Ihsan silahkan hubungi Bu Sita untuk dikirimkan uh, GoPay atau nomor GoPay dan kami akan mengirimkan berpresnya gitu berupa imani ya. Terima kasih saya kami ucapkan kami teman-teman panitia 2010 teman-teman angkatan 2010 sangat berterima kasih kepada di sini ada bapak ibu dosen yang bertahan hingga saat ini ada Prof Jarod terus ada teman-teman mahasiswa kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan sampai bertemu di pekan depan di webinar entrepreneurship di Sabtu 2 Oktober 2021 nanti akan ada posternya nah kurang lebihnya seperti itu mungkin uh, saya sebelum ditutup ya mungkin kita ini belum ada foto bareng mungkin bisa open kamera kita foto bareng ya walaupun sudah semakin sedikit nggak masalah nah ini kan bisa lihat nih Hadin nah, Ibrahim di sini ada teman-teman ya ada Bu Sita nah mungkin bisa nanti yang screenshot ada Bu Sita nah mungkin bisa open kamera teman-teman kita kasih waktu satu menit di sini banyak ya ada angkatan 2010 ada Arif ada Iftor ada Atika atau Gembul, ada Farhan ini Farhan yang lagi di Turki bukan. Ada Ilham ada, di tangkatan kami ini ada yang lagi postdoc ya Ilham di US nih di sana masih pagi masih subuh. Nah, nanti akan Ilham akan mengisi di webinar kedua di tanggal 14 November nanti ada Pak Yanwar juga ada Pak Renhard juga gitu. Oke okay, mungkin uh, sudah ada Zuhdi juga. Masih di angkatan 2010 oke. Okay. Udah ya, udah pada open kamera, masih membutuhkan waktu. Okay. Aku, aku screenshot aja, tak. Okay, oke. Siap, nanti aku hitung ya. Oke, okay, siap, Bu Eci. Ini ada tiga slide, kita slide yang pertama dulu, oke. Okay. Satu, dua, tiga, oke. Okay. Sekarang slide yang kedua, masih ada beberapa yang belum open kamera. Oke, okay. oke okay, ini slide yang kedua satu dua tiga. Boleh bergaya loh ini, boleh gaya bebas, nggak mesti formal ya. Oke okay, sekarang slide yang ketiga. Wo, slide yang ketiga kok nggak ada yang open kamera ini. Tuliskan semua. Oke, okay. nggak apa-apa. Oke okay, slide yang ketiga satu dua tiga. Oke okay. selesai. Oke, terima kasih. Kami terima ucapkan. Terima kasih ya. semuanya. Ini fisika. Semoga sehat selalu di berada. Semoga teman-teman tetap semangat. Semoga kita bisa memberikan kontribusi untuk Indonesia. Dan semoga jurusan kita semakin bagus kualitasnya dan semakin wah uh, ya semakin semakin. Kami, semakin kami. Amin. 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 Terima kasih Bu Esther. Semakin Sudah sampai akhir penghujung acara. Ya, Prof, Makasih, Jarod. Bu Esther. Prof. Terima kasih Jaro. Terima, terima kasih. Esther. Terima kasih, Pak Terima kasih. pamit ya, salam sehat. Ya. Terima kasih, Besta. Terima kasih hidupku. Ya. Mas Mbak semua, aku izin pamit juga ya. Terima kasih banyak, Mas. Buat semua, terima kasih. Jasa untuk bantuannya, teman-teman dari KMTNTF juga. Terima kasih, terima kasih. Kembali, ma. makasih juga, Mas. Ya, kita lanjutkan di webinar series minggu depan ya. Terima ya